너 여기서 뭐해? 이제 핸드폰 걷을게. 괜찮아, 동서가요! 가줄게. 진짜? 응. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita review drama terbaru yang berjudul Moving. Inilah dia reviewnya Mimin untuk episode 1 dan 2. Nah, drama ini dimulai dari kisah seorang anak yang memiliki kekuatan super di mana dia bisa melayang dengan sendirinya. Anak ini bernama Kim Bung Suk dan dia memiliki seorang ibu yang selalu menjaganya. Nah, ketika dia mau berangkat sekolah, setiap harinya Itibunya memberikan beban yang cukup berat ke dalam tasnya dia. Bahkan, itu beratnya mencapai ratusan kilo. Hal itu dilakukan agar Bungsuk ini ketika berjalan, dia tidak melayang dan orang-orang pun tidak curiga dengan dia. Selain Kim Bungsuk, ini juga bercerita tentang Jang Hisu, di mana dia ini juga wanita yang memiliki kekuatan super... Dan dia dibesarkan oleh ayahnya sendiri, tanpa ibu. Karena ibunya itu meninggoy ketika dia sewaktu kecil. Nah, nggak sengaja, Hisu dan juga Bungsuk itu bertemu. Kebetulan mereka berdua itu berada di sekolah yang sama, dan kebetulan juga mereka sama-sama ingin menaiki bus yang ini. Dan pada waktu itu, Hisu kekurangan uang, lalu Bungsuk menawarkan bahwa dialah yang bakal ngebayarin ongkosnya Hisu untuk pergi ke sekolah. Kemudian Hisu berterima kasih kepada Bungsuk atas bantuannya. Dan Hisu ini kan orangnya cantik banget sehingga membuat Bungsuk tuh jadi deg-deg dan dia suka dengan Hisu. Nah Bungsuk ini ketika dia tidak bisa mengendalikan perasaannya maka di saat itu jugalah dia akan melayang. Dan pada waktu itu kan dia mencoba untuk menahan dirinya agar orang-orang gak curiga kepada dirinya dan juga gak kaget kalau-kalau nantinya dia melayang. Dan untung saja Bungsuk berhasil mengendalikan perasaannya dan orang-orang di sana pun tidak curiga kalau Bungsuk itu memiliki keanehan tersendiri. Nah, sesampai dari sekolah, Bongsu itu terlambat, tapi Hisu udah duluan karena dia larinya cepet banget. Tapi Bongsu karena terlambat, akhirnya dia dihukum sama gurunya untuk membersihkan toilet. Jadi mau nggak mau, dia harus menuruti permintaan gurunya kalau nggak dia nggak boleh masuk. Nah, by the way, di sini juga memiliki seorang kepala sekolah yang kelakuannya juga agak di luar nalar. Si kepala sekolah ini sepertinya tahu bahwa di sekolah itu terdapat anak-anak dengan kekuatan super. By the way, di sini juga ada guru mereka, yaitu si bapak ini dan juga si bapak yang satunya lagi. Mereka berdua juga seakan-akan tahu kalau sekolah ini memiliki beberapa anak yang spesial, yaitu memiliki kekuatan super. Nah selain Bungsuk dan juga Hisu ada satu orang anak lagi yang memiliki kekuatan super yang merupakan teman sekolah mereka juga dan teman sekelas mereka yaitu Li Kang Hun. Nah dia itu nggak akrab sama teman sekelasnya yang ini jadi mereka berdua itu sering banget berdebat. Nah kebetulan Hisu masuk ke kelas itu dan dia adalah murid baru yaitu pindahan dari sekolah lain. Lalu Bungsuk kaget dong karena loh ini kan Hisu perempuan yang dia bertemu ketika di bus tadi pagi. Kemudian Hisu memperkenalkan dirinya kepada teman-temannya dan dia berharap bahwa mereka akan akur karena itu adalah semester 2 di kelas 3 ataupun semester akhir. Di sini Bungsuk enggak bisa mengendalikan perasaannya karena ketika dia melihat Hisu, dia tuh langsung deg deg Lalu dia mencoba untuk mengembalikan konsentrasinya agar dia enggak terbang. Kalau udah terbang, hmm bisa berabe kan urusannya. Kemudian Kang Hoon memperkenalkan kepada Hisu auditorium mereka ataupun tempat olahraga. Jadi Hisu ini kan suka banget olahraga, apalagi dia pengen masuk kuliah untuk mengambil jurusan olahraga. Nah wali kelas mereka juga memberikan perlakuan khusus kepada Hisu untuk memakai ruangan itu ketika dia sepulang sekolah. Nah, seperti yang duga tadi wali kelas mereka itu tahu kalau sebenarnya Hisu itu memiliki kemampuan khusus sama seperti dengan Kang Hun. Jadi Kang Hun penasaran bertanya kira-kira apa kemampuan Hisu. Gurunya bilang, udah nanti aja masalah itu. Nanti juga kamu bakal tahu apa kemampuan dari Hisu. Nah, dibalik kuatnya Hisu dan juga cerianya dia, ternyata dia memiliki masa lalu yang cukup kelam yang dia hampir enggak mau mengingat semua itu. Kemudian karakter yang ini bernama Frank. Dia didatangkan dari luar negeri khusus untuk datang ke Korea karena dia ingin membasmi orang-orang yang memiliki kekuatan super. Dan dia pun menyamar sebagai orang pengantar paket dan target pertamanya adalah orang yang bernomor 11. Gak butuh waktu lama bagi Frank untuk menemukan orang itu, dia langsung mendatangi tempatnya, yaitu si bapak ini, target yang bernomor 11. Awalnya si bapak itu gak percaya kenapa tiba-tiba aja Frank ini datang dan merusuh. Ya udah setelah berdebat akhirnya mereka berdua itu terlibat perkelahian yang hampir tidak pernah berhenti. Setelah perkelahian yang cukup panjang Akhirnya itu Frank yang memenangkan perkelahian ini Dan si bapak itu pun langsung terlempar dari atas hingga terjun ke bawah Ya udah si bapak itu pun langsung meninggoy Tunggu Nah, setelah saya membersihkan kamar mandi, bungsuk itu tidak sengaja bertemu dengan Hisu dan setelah itu mereka berdua langsung pulang bersama. Nah, Bumsuk pun menawarkan untuk membawa tasnya Hisu karena katanya Hisu nanti keberatan tasnya padahal karena dia nggak bisa mengendalikan perasaannya. Jadi dia butuh beban yang berat agar dia nggak terbang. Ya udah, Hisu pun berterima kasih atas bantuan yang ditawarkan sama Bungsu. Nah, ketika mereka keluar pulang, itu ada tatapan yang cukup aneh dari si bapak tukang bersih-bersih ini. Hmm. Setelah itu, Hisu pergi ke tempat bimbel untuk mencari tahu nih kira-kira berapa sih biaya bimbel karena dia sebenarnya pengennya untuk kuliah di jurusan lain bukan di jurusan olahraga. Tapi cukup mahal banget dan ketika dia sampai di rumah, dia nggak tega bilang sama ayahnya untuk meminta uang bimbel. Ya udah, dia beralasan untuk meminta uang baju seragam sekolahnya aja. Ayahnya bilang, "Ya udah, kalau masalah itu ayahnya ada uang." Sementara itu, Kang Hun diminta sama wali kelasnya untuk akrab dengan si Hisu karena mereka berdua memiliki kekuatan yang sama, jadi ya, mereka berdua itu harus akrab. By the way, Kang Hun ini juga memiliki keluarga, ini adalah ayahnya dia, dan dia juga memiliki seorang ibu yang bekerja di toko itu, kayak apotek sih, kalau nggak salah ya. Tapi di sini kita belum diberitahu apakah orang tua dari ketiga anak ini memiliki kekuatan super juga atau tidak. Kemudian orang tuanya Bungsuk yang bernama Li Mi Hyun itu melihat berita bahwa ada orang yang tiba-tiba aja meninggoy yang jatuh dari gedung. Nah ini juga si bapak ini beserta asistennya juga kaget mendengar berita tersebut. Jadi mereka bakal mencari tahu siapakah yang udah melakukan hal itu. By the way, mereka juga sedang melakukan penelitian dari pembicaraan mereka ini seperti sesuatu yang mencurigakan di mana mereka pengen mengembangkan manusia-manusia yang memiliki kekuatan super. Apakah ketiga anak itu merupakan percobaan dari orang-orang tersebut termasuk orang tua mereka, tapi orang tua mereka memutuskan untuk hidup lebih sederhana dan melindungi anak-anak mereka. Karena dari peralatan ibunya bungsuk, sepertinya dulunya dia pun juga memiliki kekuatan super, atau bahkan orang yang memberantas kekuatan super. Nah, kita flashback dulu ke tahun di mana pada waktu itu bungsuk masih kecil banget, dan dia selalu digendong sama ibunya karena ya, ketika bungsuk nggak bisa mengendalikan perasaannya, dia bakal terbang, dan ibunya nggak mau membiarkan itu terjadi. Nanti orang lain malah melihat mereka itu seperti orang aneh. Jadi ibunya selalu menggendong dia kemanapun pergi walaupun itu berat. Nah, mereka juga membeli rumah ke tempat yang cukup terpencil karena ibunya nggak mau kalau bungsuk ini terlalu terekspos. Bahkan bungsuk ini kan dilarang bermain dengan orang-orang atau teman-teman seusianya. Tapi di suatu malam ketika ibunya lagi belanja untuk beli daging, itu dia mendapatkan nasihat dari penjual dagingnya dimana ya gimana pun setelah anak berumur, dan semakin besar mau nggak mau ibunya juga harus segera lepas dari dirinya karena makin gede nggak mungkin dong digendong gitu terus kan ya udah akhirnya ibunya bungsu mendengarkan perkataan si ibu tadi dan lambat laun dia mencoba untuk mengajari anaknya lebih mandiri yaitu berjalan sendiri tanpa bantuannya dia Ya itu memang awalnya itu berat banget tapi setelah dilatih terus menerus Bungsu pun berhasil melakukannya hingga sekarang di tahun 2007. Itu Bungsu udah bisa lebih mandiri dan juga tanpa bantuan ibunya lagi jadi nggak perlu digendong-gendong. Dan ibunya pun untuk bertahan hidup akhirnya mereka membuka restoran. Bungsuk juga udah mulai bersekolah dan ketika itu dia melakukan kesalahan. Jadi karena ada anak-anak yang unjuk Kemampuan dan mengaku bisa terbang, bungsu membuktikan kepada teman-temannya bahwa itu hoax dan cuma dia yang bisa melakukan hal itu. Nah, karena itulah aksi yang diberikan teman-temannya jadi kagum banget sama dia dan meminta bungsu untuk mengulangi hal itu lagi. Jadi, temannya tadi tuh kayak iri sama bungsu, kok bisa bungsu melakukan hal itu? Dan ternyata, kepala sekolah dia yang sekarang nih, si bapak ini itu tahu kalau bungsu itu memiliki kekuatan super. Memang agak lain kan seperti yang bilang di awal tadi. Nah terus temannya bungsu itu nyoba sendiri apakah dia juga bisa seperti bungsu. Karena dia manusia biasa yang nggak bisa dong. Alhasil dia jatuh dan kakinya patah. Keesokan harinya ibunya bungsuk dipanggil karena kejadian itu. Nah di sini sebenarnya ibunya pun udah nggak enak nih, apalagi tuanak kan terluka. Terus ibunya hanya bisa meminta maaf dan berjanji akan lebih menjaga anaknya agar nggak mengulangi hal itu lagi. Terus dia menasihati bungsuk untuk jangan pernah menunjukkan kemampuannya kepada siapapun. Karena kalau misalkan orang-orang tahu, bukan orang-orang bangga, tapi nantinya malah posisinya bakal lebih bahaya. Ya udah, tapi bungsuk kan masih anak-anak, jadi dia belum terlalu paham yang dimaksud sama ibunya. Karena dia ngerasa ibunya nggak perhatian sama dia, malam harinya dia nangis sejadi-jadinya dan Perasaannya pun campur aduk sehingga tiba-tiba aja dia melayang ke udara. Dan untung aja ibunya sigap menangkap talinya sehingga bungsu itu pun enggak jadi terbang jauh. Dan setelah itu ibunya pun minta maaf kepada bungsu. Hah kasihan juga sih. Tapi gimana lagi kan, kalau misalkan keekspoz, bungsu sendiri yang bakal ribet. Dan kita kembali ke masa yang sekarang. Dan nah inilah bungsu di masa saat ini. Nah, ketika berangkat sekolah, dia untuk hari kedua tetap aja terlambat, dan dia pun kali ini terlambat barengan sama si Hisu. Ya udah karena mereka berdua terlambat, hasil gurunya menghukum mereka berdua untuk membersihkan kamar mandi. Walaupun Hisu tuh nggak mau, tapi Bungsu bilang udahlah nggak apa-apa. Akhirnya Hisu pun memilih untuk menuruti permintaan dari gurunya dia. Dan ketika mereka masuk lagi dan lagi, tatapan dari si bapak tukang bersih bersih itu sangat sangat mencurigakan. Hmm, kenapa nih bapak ya? E? Sementara itu Frank akhirnya melakukan tugasnya untuk ngeberantas yang kedua yaitu si bapak ini dimana ternyata bapak itu memiliki kekuatan super yaitu kekuatan listrik Nah, Bapak itu nggak terima dong. Kalau misalkan Frank tiba-tiba pengen ngeganggu dia, hasil ya udah terlibat juga perkelahian di antara si Bapak ini dan juga Frank. Si bapak ini pun langsung sigap mengambil fotonya bersama dengan anaknya lalu dia ngebakarnya. Kalau diketahuan sama si Frank nanti anaknya juga bisa jadi inceran. Awalnya si bapak itu unggul karena dia memiliki kekuatan listrik tapi ternyata ujung-ujungnya Frank juga yang menang. Wah kuat juga nih orangnya. Dan ketika Frank ngecek foto si bapak itu dan anaknya ternyata foto anaknya itu udah kebakar jadi nggak kelihatan siapa wajah anak dari si bapak itu. Nah terus si Frank itu ngebakar toko itu untuk menghilangkan jejak dan dia pun segera keluar dari sana. Terus di sekolah Hisu meminta minjam bajunya si Bumsu karena bajunya itu bau keringat. Jadi Bumsu bilang iya dia punya baju di lokernya. Dan alhasil dia pun minjamkan baju itu kepada Hisu. Lalu Hisu pun pergi ke toilet untuk mengganti bajunya dan ketika dia lagi berjalan ke toilet itu ternyata temannya ini itu mengikuti Hisu lalu terciduklah sama si Kang Hun. Nah karena pengen ngelindungin Hisu, Kang Hun ngelarang temannya untuk berdiri di sana Lalu temannya itu malah menantang Kang Hun untuk berduel Kang Hun pun udah emosi banget dong sedari kemarin sama temannya ini kan ya udah, dia pun menerima tantangan dari temannya itu dan gak butuh waktu lama bagi Kang Hun untuk mengalahkan temannya Karena kekuatan itu kayak bener-bener kuat banget Apalagi temannya kan kayaknya gak memiliki kekuatan super ya udah kalahlah dia Sangkin kuatnya pohon itu pun ampe hancur sama Kang Hun Wow, 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 debak Nah kemudian Hisu itu menanyakan nama bungsuk siapa Karena kan selama mereka ngobrol bungsuk itu belum pernah memberitahukan namanya Terus bungsuk bilang namanya Kim Bungsuk Dan setelah itu ya udah mereka berdua semakin akrab dan ketika sepulang sekolah, Hisu itu ngajak Bungsuk untuk menemani dirinya untuk membeli seragam. Bungsuk pun bilang dia mau menemani Hisu karena dia juga segan mengajak orang lain karena dia belum ada teman selain Bungsuk. Dan ternyata itu diam-diam Kahun juga pengen diajak tapi ya gimana lagi mereka belum pernah ngobrol sedekat Bungsuk sama Hisu kan. Nah selesai membeli baju Hisu ngajak Bungsuk untuk makan di supermarket dan dia yang traktir. Terus 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 Frank mencari tahu tentang anak dari si bapak listrik tadi yang ternyata bersekolah di sekolah yang sama dengan Bungsuk, Hisu, dan juga si Kang Hun. Kira-kira siapakah anak si bapak itu? Dan target selanjutnya adalah nomor 3 tiga. Intro <Selling> 김봉사, 너 응. 지금 몇 시야? 듣지 말라 그래 희수야. 아 안녕하세요. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Moving Episode 3 dan 4 ini di reviewnya by Mimin Nah, ketika Jang Hisu dan juga Kim Bung Suk mau makan bareng nih Di supermarket ada paket dari FE Express untuk supermarket itu tapi untung aja yang antar paket itu bukan Frank. Nah kemudian Bungsu pun tertarik dengan makanan yang dibawa sama tukang paket itu. Kemudian mereka langsung makan berdua dan mereka di sini pun semakin dekat. Ditambah lagi di sini Hisu tuh makin gemes dengan tingkahnya Bungsu, apalagi makannya kan banyak banget. Bang Nah ketika mereka lagi cerita-cerita mereka melihat teman mereka yang bernama Bang Kisu yang ternyata tadi kan kata si Kang Kun itu kalau dia itu pulang ke rumahnya karena sakit tapi ternyata lo kok mereka lihat mukanya itu babak belur kayak gitu. Terus diceritakanlah sama Bungsu kalau yang tadi teman mereka itu suka ngerudung anak-anak lain jadi ya mereka pun gak terlalu masalah kalau dia kena babak belur seperti itu. Terus sempat-sempatnya juga Bungsuk kelar makan memuji Hisu dan bilang bahwa dia cantik. Mm -hmm. ah, itu, Setelah itu mereka balik lagi ke kelas dan langsunglah Hisu do poin sama Kang Hun dan nanya bahwa loh tadi mereka jumpa teman mereka si Bang Kisu dan dia itu babak belur enggak pulang lebih awal karena sakit. Tapi di sini Kang Hun enggak jawab dan dia pun malah mengalihkan tentang keakraban antara Bungsuk dan juga Hisu. Setelah itu Bungsuk dan juga Hisu melanjutkan hukuman mereka karena kan kebetulan mereka berdua ini disuruh untuk membersihkan kamar mandi karena mereka berdua tadinya telat ke sekolah. Ya udah mereka membersihkan kamar mandi masing-masing, maksudnya Bungsuk yang cowok dan Jang Hisu itu membersihkan kamar mandi cewek. Nah di sini si bungsu itu kan nggak bisa menahan perasaannya ketika Hisu itu masuk ke sana untuk mengobati tangannya Bungsuk yang sempat terluka ketika mereka tadi terlambat karena kan Hisu nggak sengaja nabrak dia. Nah karena itulah Bungsuk pun tidak bisa menahan perasaannya dan langsung melayang. Nah untung aja pada saat itu dia masih bisa mengendalikan perasaannya sehingga Hisu belum tahu betul kalau bungsuk ini itu bisa melayang. Tapi setelah Hisu keluar dari sana dia nggak bisa lagi menahan perasaannya sehingga dia itu kayak benar-benar melayang hingga hampir menyentuh langit-langit kamar mandi itu. Dan untung aja ketika ada orang yang masuk di sana untung aja dia nggak ketahuan. Kangunyi wasa, ya abuji. Sementara itu Kang Hun ketika dia pulang ke rumah selalu ditungguin sama ayahnya. Nah di sini kita belum memberitahukan gimana karakter ayahnya ini karena kayaknya ada sesuatu gitu. Terus Hisu juga yang udah pulang ke rumahnya dia memamerkan seragam baru yang baru dia beli kepada ayahnya. Ayahnya seneng banget karena melihat anaknya juga ikut seneng karena sudah mendapatkan ya seragam baru dan Hisu juga bilang bahwa dia seneng karena selalu mendapatkan dukungan dari ayahnya dia. Lalu di sini Hisu itu cerita sama ayahnya kalau dia mau masuk universitas dengan jurusan olahraga Tapi ayahnya awalnya nggak ngedukung Tapi Hisu bilang bahwa ya gimana lagi dia suka itu Dan untuk saat ini nilainya hanya mendukung untuk jurusan tersebut Jadi dia meminta dukungan dari ayahnya juga Untuk mensupportnya tentang hal itu Karena di sekolah juga dia udah menyediakan tentang olahraga So dia nggak perlu les private Ataupun hal lainnya nggak perlu bayar apa-apa lagi Yang penting dia udah mendapatkan hal itu Dan akhirnya ayahnya menyetujuinya Dan Hisu pun langsung memeluk ayahnya Karena selalu memberinya dukungan Penuh untuk mengejar cita-citanya. Keesokan harinya, ketika bungsu mau berangkat sekolah, itu supir busnya berbeda. Ini tuh ibu-ibu, jadi dia heran dong, loh. Kemana bapak-bapak yang biasa itu nganterin dia menggunakan bus tersebut? Dan ketika berangkat dia melihat Hisu yang setiap harinya selalu berlari ketika berangkat ke sekolah. Nah ketika sampai di kelas Hisu memberitahukan kepada si Kang Hun bahwa dia tahu sesuatu. Terutama tentang bang Hisu yang dihajar sama si Kang Hun. Terus kamu bilang ya dia tahu semua itu karena diberitahukan sama Bungsuk. Nah pada malam harinya Hisu terus berlatih sekuat tenaganya dan disemangatin juga sama Kim Bungsuk Dia malah bilang sama Hisu bahwa Hisu tetap semangat dan aku yakin kamu pasti bisa Nah disemangatin gitu aja Hisu tuh kayak seneng banget karena kan selama ini dia nggak ada temen Dan dia pun tersenyum ketika disemangatin sama Bungsuk dan setelah itu dia langsung lanjut latihan dan tambah semangat lagi Terus Bungsuk pulang ke rumahnya secara diam-diam tapi ternyata ketahuan juga sama emaknya Emaknya marah karena Bungsuk itu pulangnya terlalu larut malam Dan dia pun meminta maaf karena emaknya dan emaknya bilang lain kali untuk jangan pulang terlambat Karena emaknya khawatir banget kalau misalkan dia itu pulangnya lama banget kan Terus si Frank itu datang ke sekolahnya Hisu dan teman-temannya. Nah, di sini dia mencari-cari seseorang yang ternyata berada di sekolah itu. Dan si penjaga sekolah itu curiga. Itu kenapa sih dia ngeliatin sekolah mereka dan dia pun terlihat melapor kepada seseorang. Nah, ini pun si kakek ini kayaknya sus banget. Kayaknya dia juga suruhan dari seseorang karena dia kelihatan memantau banget orang-orang di sana. Keesokan harinya, Hisu berlatih lagi. Pokoknya, dia tiap hari itu berlatih, dan hari ini dia langsung dilatih sama guru wali kelasnya. Dia karena kan wali kelas ini sempat berjanji bakal ngelatih dia, terus setelah latihan dia langsung makan bersama dengan bungsuk. Tapi, eh, tapi ada yang cemburu melihat mereka, yaitu ini nih, si Kang Hun. Dia cemburu melihat kedekatan Hisu dan juga Bungsuk. Terus dia juga sempat memperhatikan Hisu ketika dia lagi olahraga di auditorium. Nah, pada waktu itu Hisu hampir aja terjatuh, kemudian Bungsuk dan juga Kahon itu gercep menyelamatkan Hisu, tapi kali ini yang berhasil sampai ke sana adalah si Bungsuk. Nah, di sini itu membuat Hisu tuh kayak kaget banget, kok Bungsuk tiba-tiba aja bisa dengan cepat sampai ke tempatnya dia tapi Bungsu mencoba untuk menyembunyikan semuanya karena dia takut kalau kalau Hisu tahu rahasianya dia maka Hisu bakal menjauhi dirinya. Nah setelah itu Hisu minta tolong sama Bungsuk untuk ngebantu dia sit up karena kan Bungsuk tuh orangnya berat badannya lebih berat dibandingkan Hisu. Ya udah Bung pun bersedia ngebantu dia. Tapi kan, hmm, ini membuat Bungsuk tuh kayak nggak bisa menahan perasaannya karena wajah Hisu deket banget sama dia sehingga dia kayak wow deg deg ser dan seketika dia nggak bisa nahan lagi dia langsung melayang dan Hisu pun langsung kaget dong melihat pemandangan itu loh kok bisa kayak gini gitu kan dan ketika dia bertanya apa yang barusan terjadi. Tiba-tiba ada ibu-ibu tukang bersih-bersih di sana dan dia bilang bahwa dia membersihkan ruangan tersebut. Ya udah, setelah itu mereka langsung pergi dari sana. Di sini Hisu masih kaget banget karena dia masih nggak percaya dengan apa yang dia lihat. Terus ini Kang Hun masih emosi dan dia pengen dekat sama Hisu, tapi kayak mana ya kan? oke. <tuh> Setelah itu Hisu membangunkan si bungsuk yang lagi tidur di kelas dan dia bilang mau pergi ke supermarket nggak biar dia yang traktir. Nah mereka makan lagi di supermarket. Terus Hisu bilang bahwa dia ketinggalan sepatunya di sekolah. Nah, ini ternyata Hisu sengaja meninggalkan sepatunya untuk melihat dan memastikan apakah Bungsuk benar-benar bisa terbang ataupun tidak. Nah, ketika Bungsuk pergi ke sekolah mereka, itu Hisu ngeliatin dong jejak kakinya Bungsuk. Itu dia kayak benar-benar memperhatikan apakah Bungsuk ini memang benar bisa terbang seperti yang dia lihat tadi ataupun tidak. Nah, sesampai di sekolah ternyata jejak kakinya Bung itu tiba-tiba aja menghilang dan ya itu fix dia bisa terbang. Terus disinilah Bung Bungsu itu langsung ditanyain sama Hisu sebenarnya apa rahasianya Bung Karena dia ngerasa bahwa Bung itu kayak ada yang aneh gitu nah disinilah bungsu langsung menunjukkan kepada hisu siapakah dia sebenarnya bahwa dia itu bisa terbang ketika dia tidak bisa menahan perasaannya dan yaudah dia langsung terbang dan dia pun meminta bantuan kepada hisu karena dia nggak bisa turun Terus Isu pun langsung gercep untuk mencoba membantu si Bungsu karena kan cukup bahaya banget karena itu di tangga kalau kalau Bungsu jatuh wah bisa berabe ya kan. Terus Isu pun langsung terbang dan mencoba menangkap si Bungsu dan untung aja itu berhasil dan Hisu pun tidak sia-sia melakukan hal itu. Lalu dia meluk Bungsu karena ketika, kalau dia nggak meluk Bungsu maka Bungsu ini langsung bisa terbang lagi. Nah kayak gini nih. Dan ternyata ada orang lain yang memperhatikan mereka, yaitu si bapak ini. Kayaknya bapak ini tahu kalau mereka berdua itu memiliki kekuatan super. Nah, karena takut bungsu itu terbang lagi, jadi Hisu memilih untuk mengantarkan bungsu ke rumahnya dia, dan ketika mereka sampai. Nah betapa kagetnya emaknya Bungsuk melihat anaknya datang dengan perempuan yang cantik banget Karena kan selama ini anaknya itu tertutup Gak pernah ada teman apalagi pacar ya kan Gak mungkin jadi emaknya sempat terkesima dengan kecantikan temannya Bungsuk ini Lalu maknya langsung memperkenalkan diri begitu juga dengan Hisu dan Hisu pun disuruh untuk makan dulu di rumah mereka karena ya mungkin mereka belum makan malam dan disuguhkanlah makanan yang cukup banyak sama maknya Bungsuk sampai-sampai Hisu pun kaget melihat porsinya Bungsuk yang kayak banyak banget gitu loh Sementara itu Frank si bapak kurir ini dia ternyata ngincer orang lagi nih Yaitu si ibu tukang salon ini Jadi dia nyamar untuk pura-pura menyalon di sana Dan ternyata setelah itu si ibu ini sadar Kalau misalkan Frank ini mau berbuat jahat kepada dia Ditambah lagi Frank itu nanya Apakah dia punya anak? Karena selalunya dia nanya kepada orang-orang yang mau dia kill Apakah orang-orang itu punya anak ataupun tidak? Nah, yaudah, ketika si ibu itu sadar dan juga sakit hati dengan perkataan Frank, alhasil mereka berdua pun langsung ribut dan berantem. Nah, awalnya si ibu itu unggul karena dia cukup kuat sih, dan juga Frank cukup kewalahan untuk melawan si ibu ini. Tapi ternyata Frank tetap memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan si ibu itu. Nah setelah itu si ibu itu pun gak berhasil bertahan dan hasil si ibu itu pun langsung dikil sama Frank. Tapi si ibu itu bilang bahwa nantinya bakal ada orang yang ngakil si Frank ini. Dia yakin banget. Terus Bungsu ngajak Hisu untuk melipir ke lantai dua rumahnya dia. Jadi di sini mereka itu makan buah dan Bungsuk pun akhirnya di sini mencoba untuk lebih jujur lagi kepada Hisu. Karena Hisu bilang seiring dia mengenal Bungsuk, dia ngerasakan bahwa Bungsuk tuh ada sesuatu yang berbeda. Nah, disinilah Bungsu Bungsuk langsung memberitahukan semuanya kepada Hisu bahwa kakinya itu diberi pemberat juga agar dia tidak melayang. Terus dia juga ngajak Hisu pergi ke kamarnya dia dan dia tunjukin bahwa langit-langit rumahnya itu, langit-langit kamarnya itu diberikan kayak matras atau parasut gitu agar ketika dia melayang itu Kepalanya gak kebentur ke dinding. Nah dia juga cerita bahwa dia tuh sering banget mengucapkan angka-angka itu untuk memfokuskan pikirannya agar dia tidak melayang. Terus Hisu mendekat karena Bungsuk bilang bahwa dia seneng ketika bersama Hisu dan dia nggak bisa lagi nahan perasaannya. Alhasil dia langsung cung melayang hingga menyentuh atap langit-langit kamarnya dia. Nah, sekarang giliran bungsuk yang bertanya kepada Hisu. Dia heran kenapa Hisu ini gak kaget dengan yang dia lihat barusan. Biasanya orang-orang tuh kayak takut sama bungsuk dan juga lebih memilih untuk menjauhinya, tapi Hisu bilang dia gak takut dan juga biasa aja, dan berjanji bakal menjaga rahasianya si bungsuk. Nah, kemudian dia juga bilang sama bungsuk bahwa bungsuk tuh bukan aneh, tapi adalah seorang anak yang istimewa. Nah, setelah itu dia ngantarin si Hisu untuk pulang, tapi cuma sampai depan rumahnya, karena Hisu bilang, ya udah gak apa-apa, dia juga bisa balik sendiri." Setelah itu. Hisu langsung pergi dan berlari sekencang-kencangnya. Ya udah, Bungsuk pun langsung balik lagi ke rumahnya. Tapi emaknya Bungsuk bilang bahwa, ya kamu itu nggak boleh membiarkan anak perempuan pulang sendirian. Jadi ya pasti Hisu juga mungkin tertarik sama dia karena kan nggak mungkin lah anak perempuan datang ke rumah laki-laki eh, kalau misalkan nggak tertarik gitu. Alhasil, bungsu pun menuruti permintaan ibunya, dan dia pun langsung pergi nyusul Hisu karena dia juga sebenarnya khawatir banget sama Hisu. Ya udah, dia pun hanya berhasil nyusul Hisu dengan kekuatan supernya, dia karena kan dia bisa melayang dan juga lari lebih kencang terus itu pun sempat kaget karena bungsuk nyusul dia terus bungsuk bilang bahwa dia bakal ngantar hisu karena dia takut banget dan khawatir kalau-kalau nanti hisunya itu kenapa-kenapa <coughs> mulai bucin nih ceritanya Hai ah, handphone Sementara itu ayahnya Hisu sempat bertemu dengan Frank karena kebetulan dia mau ngantar pesanan karena ada orang memesan di gedung itu dan dia pun nggak tahu bahwa eh, di mana orang yang memesan tempatnya dia tuh si bapak ini bilang yaitu kayaknya ada di lantai atas ya udah si Frank pun memberitahukan. Dan sempat sempatnya ayahnya Hisu itu memberikan kartu namanya dia dan bilang bahwa kalau memesan beberapa kali bisa mendapatkan diskon yang cukup besar. Hmm. Nah, untung aja setelah itu dia menemukan orang yang memesan ayamnya dia, tapi orang itu membayarnya memakai kartu. Nah, karena ayahnya Hisu ini baru buka restorannya, jadi dia belum bisa menerima pakai kartu. Jadi mereka kayak ngutang dulu gitu. Walaupun mereka sempat menghina ayahnya si Hisu dan dia tuh di sini untung aja masih sabar banget ngadapin orang-orang tersebut. Jadi ya apapun yang mereka bilang dia tuh kayak sabar aja dan nantinya kalau misalkan dia udah punya sistem yang transfer gitu ya udah. Dia bakal balik lagi untuk meminta hutang dari orang-orang itu Setelah itu langsung pergi karena udah kebur emosi kan Dibandingkan nanti mereka kenapa-napa Nah, keesokan harinya ketika Hisu mau latihan Dia heran ketika melihat ada cap tangan di sana itu adalah jejak tangan dari si Kang Hun yang cemburu buta melihat kedekatan dari Hisu dan juga Bungsuk. By the way, Bungsuk ubah model rambutnya karena biar lebih rapi, biar kelihatan sama Hisu. <coughs> Demi ayang ceritanya kan, aduh, aduh, bucin, bucin. Nah, di sini Hisu juga akhirnya memberitahukan rahasianya kepada Bungsuk. Jadi sebelum dia pindah ke sana, dulunya dia itu sempat berantem 17 lawan satu orang. Dia melawan 17 orang dan dia menang. Itu Bungsu kayaknya, Hah, beneran lo lawan 17 orang? Dan kenapa napa Awalnya Bungsu kira Hisu itu bercanda. Tapi itu memang serius. Dan Hisu bilang bahwa rahasianya adalah dia tidak bisa terluka. Jadi ketika dia terluka, itu langsung sembuh. Itulah kekuatan super yang dimiliki sama Hisu. Dan akhirnya mereka mempunyai rahasia. Dan dia bilang sama Bungsu untuk menjaga rahasia itu. oke, oh. terima 말씀 주세요. 어서 오세요. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke di video kali ini, mari kita review kelanjutan dari drama Moving episode. 5 dan 6. ini dia, by mimin. Nah, di episode kali ini kita diberitahukan bahwa bagaimana Hisu bisa kehilangan ibunya. Pada waktu itu, ternyata dia sama ibunya ngalamin kecelakaan, dan disitulah ibunya meninggoy. Dan dia pun inget banget di memorinya tentang kejadian tersebut. Nah ditambah lagi Bung Suk itu pengen tahu sebenarnya bagaimana cerita hidup dari Hisu. Jadi Hisu bilang pun ya kenapa pengen tahu? Bung Suk bilang ya pengen tahu aja. Dan hasil dia pun menceritakan semuanya. Jadi ini flashback ke beberapa tahun sebelumnya ketika Hisu masih kecil hingga dia dewasa dia sama ayahnya itu sering banget pindah-pindah pasca emaknya meninggoy jadi karena ayahnya pun segan dan juga nggak enak nih sama anaknya kalau mereka pindah-pindah kapan anaknya bakal tamat dan juga bakal masuk universitas kan ah, hasil ayahnya mencari pekerjaan tetap bekerja di pabrik dan untuk demi anaknya bisa melanjutkan sekolahnya hingga di universitas Nah di sekolahnya Hisu sebelumnya ada seorang anak pindahan yang mungkin dia orang kaya gitu tapi sering banget dibully sama teman-temannya tapi dia tuh nggak bisa ngelawan sama sekali dan cuma pasrah aja dan mencumun rutin permintaan dari teman-temannya itu Hisu kayak udah geram banget tapi dia menahan karena dia nggak mau terekspos dan juga orang-orang tahu tentang kekuatannya dia yang sebenarnya. Nah, kemudian lebih aman dia memilih untuk melaporkan hal tersebut kepada guru mereka. Ya udah, orang-orang tersebut langsung dipanggil sama guru-gurunya dan dimarahin dan juga diberikan beberapa peringatan kepada mereka. Tapi mereka pun gak langsung jera dong. Setelah itu mereka mencari-cari siapakah orang yang udah ngelaporin mereka dan mereka nggak terima karena ada orang lain yang ngadu ke guru mereka. Di sini Hisu tuh masih diem dan juga nggak mau bilang bahwa dialah yang udah ngakuin itu kepada guru-gurunya dia. Alhasil marah kena tuduhlah salah satu teman sekolahnya yaitu si cowok ini. Dan di sini Hisu bilang bahwa dia meminta maaf karena hal tersebut karena dialah yang udah ngelaporin orang-orang itu. Terus si cowok ini bilang, "Ya gimana lagi?" tapi dia marah sama Hisu karena dia mendapatkan perlakuan seperti itu gara-gara Hisu. Nah beberapa hari telah berlalu, temennya itu si cewek yang tadi tetap mendapatkan perlakuan yang tidak enak dari orang-orang ini seakan-akan mereka tuh nggak ada kapok-kapoknya gitu. Ya udah, pun jadi emosi banget dan nggak bisa lagi menahannya. Dia pun langsung ngajak teman-temannya ini berduel di luar. Kalau mau sini lawan gue sendiri. Ya udah, mereka pun hasil berduel dan ya itu cukup seru dan juga sengit banget duel diantara mereka semua. Mereka kira mereka kan 17 orang bakal bisa dan yakin menang untuk melawan Hisu Tapi tidak semudah itu Besti temannya pun langsung kaget ketika dia nyoba nyerang Hisu Ternyata Hisu nih sembuh dengan seketika Dan disitulah teman-teman langsung kaget dan juga takut dan juga langsung viral kalau Hisu itu memiliki kekuatan khusus Dan dia pun memberikan pelajaran berharga kepada teman-temannya, termasuk si cowok yang ikut nimbrung juga. Dan ya udah, dia pun hasil dikeluarin dari sekolah mereka karena dia malah dituduh ngelakuin hal itu kepada teman-temannya. Padahal kan dia nggak salah-salah banget 100%, tapi yang lainnya malah tetap dipertahankan di sekolah itu. Nah, semenjak itulah dia dijauhin sama teman-temannya di sana. Bahkan yang dia tolong itu pun kayak segan banget sama Hisu karena kalau misalkan dia temenan sama Hisu, maka dia juga yang bakal dijauhin tapi ketika Hisu sudah nggak ada di sana, ya udah nggak ada lagi yang bantuin dia. Terus di sini Hisu kayak protes gitu sama ayahnya, kenapa dia menjadi seperti itu dan juga berbeda dengan orang-orang lain. Nah ayahnya bilang bahwa Hisu mewarisi itu dari dirinya dan mewarisi sifatnya itu dari ibunya, tapi kalau kemampuan itu dari ayahnya sendiri. Nah setelah mendengar ceritanya Hisu, Bung Suk langsung ngajak Hisu untuk makan karena dia pengen Hisu itu tetap tersenyum. Sementara itu ayahnya Hisu sempat pergi ke TKP si tempat ibu-ibu tukang salon itu karena dia curiga bahwa ada hal yang aneh dengan ya kenapa si ibu itu meninggoy gitu. Terus dia lihat bahwa di situ ada CCTV, kayaknya dia bisa mengetahui apa yang terjadi melalui hal itu. Nah, emaknya Bungsuk juga diam-diam melihat informasi-informasi yang terjadi dan dia pun mulai menganalisa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan beberapa kejadian belakangan ini. Dia juga sempat datang ke lokasi kejadian, dan dia sempat melihat ayahnya, Hisu, ada di sana. Cuma nggak tahu ya, mereka saling kenal ataupun tidak. Terus, si bapak ini pun mencoba untuk nutup-nutupin kasus tersebut karena takutnya nyebar gitu. Karena kan, si Frank yang udah berbuat hal itu biar nggak terlalu terekspos. Terus, si Winnie bilang bahwa ya, semuanya itu udah diurus, tapi ya. Yang meninggoy kan yang agen-agen yang udah pensiun jadi kayaknya nggak masalah deh gitu tapi si bapak itu nggak setuju mereka harus memastikan bahwa itu tidak akan terulang lagi jadi dia pengen meminta sama si ibu ini untuk mencari tahu siapakah orang yang udah ngelakuin hal itu dan apa tujuannya dia. Nah sementara itu si Frank itu datang ke pemakaman dari orang yang udah dia kill Si ibu itu kan dia kan nyari anaknya Nah dia kira anaknya itu adalah si cowok ini Tapi ternyata dia bilang bahwa si ibu itu memiliki anak yang banyak banget Yaitu anak-anak asuhnya Dan anak kandung dari si ibu itu Itu adalah cewek dan itu udah meninggoy sekitar 10 tahun yang lalu Jadi anak kandung si ibu itu udah nggak ada lagi Dan sampai sekarang kita belum diberitahukan apa alasan Dari si Frank ini terus menerus mencari anak dari orang-orang yang udah di kill sama dia. Hmm. Nah, salah satu teman sekolah lamanya si Hisu itu bilang sama si kepala sekolah Hisu ini bahwa dia yakin banget dulunya dia pernah ngeliat Hisu itu terluka, tapi tiba-tiba aja sembuh dengan seketika. Nah, si bapak ini tahu betul dan dia bakal mengawasi Hisu dan juga orang-orang. Seperti Hisu di sekolahnya dia Dan ternyata bapak ini juga kenal dengan orang yang mencari-cari si Frank Jadi entah apa proyek yang sedang mereka jalankan Karena si bapak ini meminta laporan terus kepada kepala sekolah tempat Hisu bersekolah Dan ternyata mereka juga memiliki data-data orang tuanya Hisu, orang tuanya si Bungsuk Nah apakah mereka juga mantan agen seperti yang lainnya? By the way, si bapak supir bus itu ternyata anak dari si bapak yang berkekuatan petir. Nah, ternyata dia itu sempat khawatir selama dia nyetir itu karena ternyata dia ada connect dengan ayahnya. Nah, sementara itu, Hisu kedatangan murid baru di sekolah mereka yang ternyata adalah teman masa lalunya. Dia, wah, teman sekolah lamanya. Terus kita flashback sebentar tentang kisah dari si Bapak Bus yang merupakan anak dari si Bapak Petir. Nah jadi dia itu sempat ikut audisi ini dan menunjukkan keahliannya kepada juri-juri Nas. Mulai itulah dia langsung diterima untuk memberikan sirkus dan dia pun langsung memamerkan dan banyak banget yang suka dengan penampilannya. By the way kalau kalian ingat ini adalah acara yang sering banget ditonton sama Bungsuk ketika dia kecil. Nah tapi lama kelamaan karena dia nggak bisa mengendalikan kekuatannya, jadi acara itu tuh sering banget mendapatkan masalah sehingga ya acara itu pun langsung merugi dan penontonnya semakin lama semakin menurun. Sehingga karena banyak juga peralatan yang udah rusak dan mereka juga harus beli baru dong. Jadi asal alas itu gagal untung gitu. Ya udah hasil si bapak bus pun langsung dikeluarkan dari pekerjaannya. Dia sedih banget karena tiba-tiba kayak dikat gitu padahal dia nggak tahu apa alasannya. Dan ketika itu dia udah dikat pas pulang ke rumah dia mendapati emaknya itu tiba-tiba aja meninggoy. Dan ayahnya pun menyarankan kepada dirinya untuk mereka itu tinggal terpisah karena dia nggak mau kalau salah satu di antara mereka itu nanti menjadi incaran apalagi dia gitu. Terus dia berterima kasih kepada ayahnya walaupun mereka udah tinggal tidak bersama lagi tapi ayahnya tetap memenuhi kebutuhannya dan dia berjanji sama ayahnya bakal segera menemukan pekerjaan. Dan kalaupun sesibuk apapun nanti, kau udah dapat pekerjaan, ayahnya bilang bahwa udah kapan-kapan mampir aja. Nah dia pun akhirnya nggak mau menyerah mencari-cari pekerjaan, tapi ternyata nggak pernah dapat-dapat. Bahkan ketika dia main komputer untuk nyari pekerjaan, komputernya malah ikutan rusak. Terus dia sampai di tahap kayak frustasi dan juga udah pusing banget karena nggak dapat dapat pekerjaan. Dia curhat sama ayahnya. Terus akhirnya bilang bahwa ya udah jangan khawatir, tetap berusaha aja. Nanti bakal ada jalan. Hingga akhirnya dia bertemu dengan si bapak supir bus ini. Dan kebetulan pada waktu itu busnya lagi rusak dan dia mencoba untuk memperbaiki bus tersebut. Dan dengan kekuatannya dia, alhasil dia berhasil memperbaiki bus itu dan bisa berfungsi kembali. Nah setelah itulah si bapak itu langsung memberikan pekerjaan kepada dirinya dan keesokan harinya dia bisa mulai bekerja di bus tersebut dan itulah kenapa dia menjadi supir bus. Tapi dia harus memakai sarung tangan tiap hari agar busnya itu nggak kenapa apa. Tapi saat ini dia harus rela juga kehilangan ayahnya setelah kehilangan ibunya beberapa tahun yang lalu Dan dia tuh marah banget dan tahu bahwa yang udah ngekill ibunya dan juga ayahnya adalah si Frank ini Aduh, kasihan banget sih ya. Tidak. Terus ini Bungsuk tiba-tiba kayak murung gitu di hari itu sehingga ibunya pun heran kenapa Bungsuk tiba-tiba murung tapi dia nggak ngejawab ibunya. Bahkan ketika di sekolah Hisu juga bertanya sama Bungsuk kenapa dia kayak murung banget apakah dia ada masalah ataupun tidak. Tapi Bungsuk bilang bahwa ya dia nggak kenapa-kenapa sih. Cuma dia agak stres aja. Dan ketika mereka lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba aja ada teman-teman mereka bergabung termasuk teman lamanya Hisu dan juga si Mbak yang sering ngerekam kegiatan mereka di sekolah ataupun kayaknya di YouTuber deh. Terus mereka melihat ke arahnya si Kang Hun itu dia kayak benar-benar sendiri, terus Bungsu bilang e, haruskah kita ngajak makan dia bareng juga? Nah nggak lama setelah itu si Bang Kisu itu mampir ke mejanya Kang Hun dan dia pun langsung ngebahas tentang bagaimana Kang Hun itu mencoba untuk nyerang dia pada hari ketika kejadian mereka itu berantem. Di sini dia mencoba untuk memancing emosinya Kang Hun biar Kang Hun itu menunjukkan kekuatannya di depan orang-orang itu tapi Kang Hun berusaha untuk menahannya. Lalu si Kisu bilang bahwa sampai kapan mereka bakal menyembunyikan kekuatan mereka itu. Tapi Kang Hun tetap berusaha untuk menahan emosinya dan dia pun langsung pergi dari sana. Dan ternyata kacamatanya kan sempat diginiin sama si Kisu lalu diambil sama Bungsuk dan juga Hisu. Dan mereka pun mencoba untuk membersihkan kacamata tersebut. Terus si Bapak Guru ini ngebahas tentang wali kelasnya si Kisu bahwa ya kayaknya Kisu itu bersikap aneh. Dan dia sering banget memprovokasi Kang Hun beberapa belakangan ini. Tapi si wali kelas ini kayak nggak peduli dan bilang bahwa udah, jangan ikut campur tentang anak-anak yang ada di kelasnya. Dia karena dia bisa untuk ya ngatur mereka, jadi nggak perlu dikepoin dan juga diatur sama rekannya. Ini tapi tiba-tiba aja dia agak khawatir dengan Kang Hun, walaupun kekuatan itu manusia super, tapi nilainya itu rendah dan juga kayak nggak lulus kualifikasi gitu. Nah, kemudian Hisu bertemu dengan Kang Hun, dan dia mengembalikan kacamata Kang Hun yang dia ambil dan dia sudah bersihkan sebelumnya. Terus dia bilang juga sama Kang Hun bahwa "ya, ngapain kok nahan diri ketika dipermalukan sama orang lain? Ya udah, hajar aja gitu." Tapi Kang Hun bilang "ya udah, sih enggak apa-apa juga." Terus dia mencoba untuk menyemangati Hisu karena kebetulan Hisu kan mau olahraga pada saat itu. Terus tiba-tiba aja nggak ada angin, nggak ada hujan. Dia bilang sama Hisu bahwa orang tuanya juga punya toko Hisu, bilang like, kayak "hah, terus" gue harus bilang wow gitu karena kan ya nggak penting juga gitu. Sementara itu si bapak ini akhirnya tahu siapakah orang yang udah ngekill orang-orangnya dia yaitu si Frank dan diberitahukanlah sama si ibu ini dulunya Frank itu sempat diadopsi di Amerika dan kayaknya namanya itu diambil dari abjad itu F di anak keenam yaitu Frank yang lainnya itu kayak A B C D E itu dia nggak tahu nama-namanya siapa tapi mereka itu kayak agen juga yang dilatih untuk ngekill orang lain. Nah, sementara itu Hisu seperti biasa itu ditemenin latihan sama si Bungsuk dan ketika Hisu ngeliatin dia, uh Bungsuk langsung yeps tidak karuan perasaannya begitu juga dengan Hisu. Wah, apakah nantinya mereka bakal berlayar ya? <tuh> Dan untuk mencairkan suasana, Bungsuk itu bilang bahwa dia tetap menyemangati Hisu dan dia pun harus pergi lebih cepat karena dia pengen bertemu dengan ibunya dia. Dan gak lupa dia tetap menyemangati Hisu dan bilang bahwa tetap semangat. Nah kebetulan target selanjutnya dari si Frank itu adalah emaknya Bungsuk. Wadaw. Nah dia pun bakal bergegas pergi ke sana karena dia udah gak sabar untuk melakukan tugasnya lagi. Sementara itu Bung Suk bilang sama Hisu bahwa dia harus pulang cepat karena dia gak bisa pergi sama Hisu. Karena dia takut ibunya mencarinya. Ditambah lagi handphonenya itu baterainya habis jadi khawatir banget sama maknya. Sementara itu Hisu ketika sampai di rumahnya dia dibelikan handphone baru sama ayahnya karena kan selama ini dia nggak ada handphone dia tuh seneng banget karena dia juga sebenarnya membutuhkan hal itu cuma dia nggak enak minta sama ayahnya karena ayahnya juga kan kerja sendiri dan takut itu merepotkan ayahnya dia tapi ya karena udah dibelikan dia seneng banget karena itu juga berguna banget sama dia. Karena ya zaman sekarang kalau misalkan nggak ada handphone ya gimana ya kan jadi kos lagi bisa beli ya beli aja gitu. Nah kemudian si Frank itu sampai di restoran emaknya si Bungsuk. Nah di sini sebenarnya emaknya Bungsuk itu tahu siapa si Frank ini. Dan dia pun udah waspada banget dan mencoba untuk menghubungi Bungsuk dan mengirimkan pesan kepada Bungsuk untuk jangan pulang dulu. Jadi kayak udah pergi dulu sana karena sekarang lagi bahaya. Nah terus-terus-terus si bapak ini tuh memanggil Orang dari Amerika Serikat dan mencoba untuk bernegosiasi dan untuk menghentikan rencana mereka, termasuk ngekill orang-orang dari si bapak ini. Jadi, udah hentikan aja. Nah, awalnya si bapak itu nggak mau, tapi si bapak yang satu ini tetap memaksa untuk membuat kesepakatan yang akhirnya ya udah dia bakal nunda, tapi si bapak ini bilang dia nggak mau nunda, tapi dibatalin. Lu nggak ngerti bahasa Korea gitu. Aku nggak bilang nunda, tapi batalin dan lakukan di sini untuk memastikan semua itu. Aduh. Nah, sementara itu si Frank yang udah bersiap-siap nih mau ngekill emaknya Bungsuk dan ternyata Bungsuk datang dong dan emaknya langsung kaget. Mau <tuh> 배터리가 없어서요. 왜니그 네 잘난 능력을 숨기고 살아, 땅 해라이씨. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Moving Episode 7 Yang semakin seru, ini di reviewnya by Mimin Nah di sini untuk nyelamatin anaknya, ibunya Bungsuk pura-pura tidak mengenal Bungsuk dan pura-pura juga membiarkan Bungsuk seperti pelanggannya dia. Tapi ketika maknya masuk ke dalam, si Frank nanya-nanya sama Bungsuk karena dia tuh kan kayak polos banget dan akhirnya si bungsu pun keceplosan dan bilang bahwa itu adalah rumahnya dia. Haduh, haduh, dan emaknya udah kayak khawatir banget kalau bungsuk dia apa-apain sama si Frank. Dan emaknya pun udah siap-siap dan langsung datang ke sana. Si bungsuk ini kayak heran banget kenapa emaknya itu bersikap aneh pada saat itu. Terus si Frank ini udah bersiap-siap untuk ngekill mereka berdua. Dan bungsuk pun masih heran sebenarnya apa sih yang terjadi karena dia kan belum tahu gitu. Tapi akhirnya misi dibatalkan sesuai dengan permintaan si bapak yang sebelumnya dan hasil si Frank langsung pergi dari sana. Nah Bungsuk nih yang masih bingung sebenarnya apa yang terjadi tiba-tibanya maknya kan marah-marah sama Bungsuk dan bilang kenapa Bungsuk tidak melihat pesannya karena dia khawatir banget dan nyuruh Bungsuk tuh untuk gak datang dulu gitu. Terus Bungsuk bilang handphonenya mati jadi dia nggak bisa membaca pesan dari emaknya. Tapi emaknya semakin marah-marah dan bilang bahwa kenapa Bungsuk ini nggak pernah mendengarkan perkataannya dia. Tapi Bungsuk menjawab lagi dan bilang bahwa ya setidaknya jelasinlah sama dia apa yang terjadi biar dia tahu dan juga paham gitu. Kalau nggak dijelasin ya dia pun nggak paham apa yang terjadi dan juga apa yang harus dia perbuat. Kemudian kita flashback lagi ke masa kecilnya si Frank. Jadi dulunya dia itu sempat diambil oleh tentara Amerika ketika dia waktu kecil yang dipisahkan dari emaknya dia. Nah pada saat itulah kenapa dia dididik untuk ngekill orang-orang Jadi dia itu sempat mau kabur dari sana Tapi ternyata itu sangat-sangat susah Dan dia sempat berantem juga sama teman-temannya Tapi tiba-tiba aja ada tembakan-tembakan ke arah mereka Lalu dia mencoba untuk melarikan diri sekuat tenaganya itu di kebun jagung sih Tapi ternyata dia malah ketangkep lagi mungkin sebenarnya itu nggak mau melakukan hal ini cuma karena terpaksa aja karena dia itu adalah agen yang memang dihususkan untuk ngekill orang-orang. Nah pada saat itu dia disuruh lagi untuk ngekill nomor 8 padahal kan sebelumnya si bapak yang nyuruh dia tadi itu udah berjanji untuk ngebatalin semuanya tapi ternyata dia masih nyuruh si Frank untuk nyari dan ternyata selanjutnya adalah ayah dari Hisu. Wadaw. Nah kemudian tiba-tiba dari belakangnya si Frank Dia dikejar dan juga si sama si Bapak Bus Dan si Bapak bus itu emosi banget karena dia tahu bahwa Frank lah yang udah ngekill ayahnya dia Lalu dikejar lah sama dia si Frank ini Lalu Frank mencoba untuk kabur karena dia tahu bahwa ada bus yang kenceng banget di belakangnya dia Terus dia flashback lagi ke masa lalunya, ke masa kecilnya bahwa dia kan sempat ketangkap dan emang nggak bisa lagi kemana-mana. Ya udah emang betul seperti yang dibilang si ibu tadi mereka itu ada enam orang dan memang diurutkan namanya A, B, C, D, E, F sehingga di belakangnya dia itu ada kayak tanda F gitu sebagai inisial namanya yaitu Frank. Nah kita balik ke masa sekarang ternyata dia itu sempat dikejar sama si bapak supir bos ya udah karena dia emosi banget alhasil terjadilah pertengkaran di antara mereka berdua. Mereka pun adu kekuatan ditambah lagi emosi dari si bapak bos ini udah benar-benar meledak banget dan dia nggak bisa memaafkan Frank tapi ternyata dia kalah dari Frank. Cuma nggak tahu ya, di sini Frank itu entah ngekill dia ataupun nggak. Dia pun langsung terkapar, mungkin cuma pingsan aja kali ya. Setelah itu, Frank langsung mencari targetnya dia, yaitu ayahnya Si Hisu. Dan dengan gak ada rasa kasihannya, dia langsung nabrak ayahnya Hisu berkali-kali, dong, sampai-sampai itu kayak beneran. Di itu diginiin tuh sama dia kayak digiling gitu loh. Wah, parah banget sih dia, tapi... eh, tapi... Kita tahu kalau kemampuan dari Hisu sama dengan ayahnya yaitu tidak bisa terluka. Nah dikira sama si Frank ini ayahnya Hisu itu sudah meninggal. Tapi tidak semua itu Perguso. Ternyata tiba-tiba setelah itu ayahnya Hisu datang dan nyuruh si Frank ini keluar dari sana. Nah mereka pun langsung adu kekuatan dan nah, di sini awalnya ayahnya Hisu itu menang dan itu dimanfaatkannya kesempatannya ketika si Frank ini lagi pingsan dia melihat apa yang sedang dikerjakan sama si Frank dan hasil nah, dia melihat nama-nama orang yang bakal dikil sama Frank termasuk emaknya si Bungsuk dan ketika dia sadar balik lagi mereka adu jotos lagi tapi di sini ayahnya Hisu itu nanya apa tujuan dari si Frank ini melakukan hal itu dan siapa yang nyuruh dia tapi dia nggak mau bilang dan ya udah balik lagi mereka kembali berduel nah di sini ayahnya Yesus itu sempat kalah dari si Frank tapi karena dia udah emosi banget dan nggak bakal membiarkan si Frank ini lolos begitu aja ya udah Ayahnya Hisu semakin menjadi-jadi dan ya si Frank itu pun akhirnya kalah dan tidak bisa menandingi ayahnya Hisu. Dan ketika dia tanya siapa yang ngutus dia, dia nggak mau bilang dan malah nanya apakah dia punya anak. Dan ketika itu ayahnya Hisu semakin marah. Dia langsung menghajar si Frank hingga Frank pun akhirnya meninggoy. Ya, goodbye Frank. Terus untuk menghilangkan jejak ayahnya Hisu ngebakar mobilnya Frank dan ya udah benar-benar goodbye datu orang. Keesokan harinya Kang Hun meminta handphonenya si bungsuk untuk diserahkan karena kan biasanya mereka tuh sering ngumpulkan handphone sebelum belajar. Tapi si Bungsuk bilang dia nggak bisa karena dia khawatir dengan emaknya dia. Nah di sini Hiswi itu ngebela si bungsu karena dia juga nggak menyerahkan handphonenya. Alhasil Kang Hun malah marah sama mereka berdua dan ngungkit lagi dan bilang bahwa si Hiswi itu dia nggak terima karena memihak si bungsu. Lah kok marah bro? Nggak asik lagi kayak gitu. Terus ketika keluar dari kelas dia di stop sama Kisu walaupun dia itu udah emosi banget kan sebenarnya. Terus Kisu bilang bahwa sampai kapan dia mau nyembunyikan kemampuannya dia karena Kisu tahu tentang kemampuan dari si Kang Hun. Dan dia juga berjanji bahwa dia bakal mengungkap semuanya tentang kekuatan super dari Kisu dan juga anak-anak yang lainnya. By the way, mereka bakal mempersiapkan hari-hari terakhir sebelum mereka ujian Indahamin 70. Baik dari Kang Hun, Kisu, Bungsuk dan juga Hisu itu mereka benar-benar mempersiapkan semuanya. Jadi mereka itu benar-benar serius belajar agar mereka bisa masuk ke universitas dan juga jurusan yang mereka benar-benar pengen banget. Nah, terus di sini Hisu dan juga Bungsuk tetap saling menyemangati dan juga mengirimkan pesan Apalagi si bungsuk itu seneng banget ketika mendapatkan pesan semangat dari Hisu, dan gak sengaja dia mengirimkan stiker love. Dan dia pun kayak, "Aduh, gimana nih? Gimana nih?" Dia takut kalau Hisu itu kayak salah sangka sama dia. Eh, tapi Hisu malah datang dong ke rumahnya si bungsuk dan memberikan semangat secara langsung kepada bungsuk. Lalu bungsuk langsung pergi ke tempatnya Hisu karena dia nggak mau dong menyanyikan effortnya Hisu yang udah datang langsung ke rumahnya dia. Dan dengan kekuatan supernya, dia langsung sampai di sana. Hisu sempat kaget karena bungsuk tiba-tiba aja terbang di dekatnya dia, tapi dia juga seneng karena bungsuk orele-rele lain datang ke sana demi dirinya dia. Ehm. Nah, terus Hisu bilang bahwa dia menyemangati Bungsuk. Emang dia sengaja datang ke sana biar Bungsuk itu tetap tambah semangat. Tambah lagi kan mereka akhir-akhir ini sering banget itu jarang ngobrol. Jadi, Hisu bilang bahwa dia kangen aja sama si Bungsuk dan juga kangen ngobrol-ngobrol lagi sama Bungsuk gitu. Karena Bungsuk tuh khawatir banget dengan emaknya, makanya dia terus-terusan pulang duluan. Nah, keesokan harinya, tiba-tiba aja si Kang meminta dirinya bermain bulu tangkis dengan si bungsu Karena, wah, bahaya nih. Terus, ketika dia melihat Hisu dan juga bungsu saling menyemangati, dia nggak suka. Dan dia pun langsung melemparkan bola keras banget ke bungsu sehingga membuat raketnya bungsu itu menjadi bolong. Dan dia marah-marah sama bungsu dan bilang bahwa untuk fokus, jangan terlalu memperhatikan orang lain. Nah, loh. Nah terus si Hisu pas dia lagi lompat kan ternyata kekuatannya terlalu tinggi dia gunakan alhasil papanya itu hampir aja jatuh terus bungsuk dan juga si Kang untuk berlomba untuk menyelamatkan si Hisu tapi ternyata yang berhasil nyelamatin Hisu adalah si Kang Hun. Nah di sini bungsu tuh kayak cemburu melihat hal itu karena dia yang pengen banget nyemangatin dan juga nyelamatin si Hisu. Tapi yang lebih penting adalah disitukan kan? Si kangkung memperlihatkan kekuatan aslinya dan langsung terekam sama si Mbak Youtuber ini. Ya, udah, dia memanfaatkan kesempatan itu biar viral juga, dan langsung dia unggah kontennya dong. Dan setelah itulah, konten itu langsung viral di masyarakat, dan alhasil mereka langsung ke ekspos terus masyarakat tuh banyak yang banget yang berkomentar bahwa apakah itu beneran editan ataupun gimana kayak pro kontra gitu dan apakah dia manusia super cepat ataupun the flash pokoknya tersebarlah dan langsung viral di media sosial dan juga penontonnya kayak jutaan gitu Sementara itu Bungsu kayak sedih banget karena dia kan pengen nyelamatin si Hisu tapi malah keduluan sama si Kang Hun. Nah, maknya sempat khawatir banget karena Bungsuk tuh nggak pulang-pulang. Jadi dia mencoba mencari di mana keberadaan anaknya dia. Karena dia khawatir banget, loh di Bungsuk kemana? Kok gak pulang-pulang? Apakah terjadi sesuatu sama dia? Apakah si Frank itu udah ngapa-ngapain anaknya? Ya udah dia pun langsung keluar mencari Bungsuk. Sementara itu si Bungsuk kayak masih emosi banget. Dan dia pun berlari dan terbang di luar. Dan dia sengaja nggak memakai pemberat di kakinya dia dan juga di tubuhnya yang lainnya. Untuk melampiaskan emosinya dia langsung terbang sambil teriak-teriak hingga akhirnya dia bertemu dengan ibunya. Di sini ibunya nanya, "Kenapa Bungsu melakukan hal itu?" Karena cukup berbahaya kalau orang-orang nantinya tahu dan juga dirinya terekspos. Lalu Bungsu menjelaskan sama ibunya bahwa dia melakukan hal itu karena dia dia sedih banget karena nggak bisa menyelamatkan orang yang dia suka. Dan Bung Suk bilang bahwa semua itu karena ibunya Jadi dia insecure pokoknya semua-semuanya nggak percaya diri itu gara-gara ibunya Karena selama ini dari dulu tuh Ibunya selalu ngelarang-larang dia Jangan lakukan itu, jangan lakukan ini dan bla 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 -nya. Jadi kalau misalkan emaknya nggak bilang kayak gitu Dia pasti lebih percaya diri dan bakal bisa menyelamatkan orang yang dia suka Yaitu Hisu Terus di sini emaknya akhirnya bilang bahwa emaknya melakukan hal itu karena emaknya nggak mau kalau nanti anaknya menjadi seperti ayahnya. Terus bungsu langsung terpikir bahwa mimpi yang selama ini datang ke dalam mimpinya itu adalah ayahnya sendiri, jadi bukan cuma sekedar mimpi, tapi memang didatengin sama ayahnya. Dia, nah, apa yang terjadi sama ayahnya? Kita belum diberitahukan. Terus, ada lagi orang yang diutus untuk ke Korea Selatan untuk menggantikan Frank. Apakah dia selanjutnya yang bakal menjadi musuh? Lepang... Hecho. Halo guys balik lagi ke channelnya Mimin gimana kabar teman-teman semua semoga baik-baik aja ya ini dia yang ditunggu-tunggu review dari drama Moving episode 8 dan 9 langsung 2 episode Mimin rangkum ya ini dia kita flashback dulu di sekitar tahun 1987 di mana waktu itu ada sebuah pesawat yang lagi melakukan penerbangan. Ternyata di pesawat itu ternyata ada bom yang kemudian dicoba untuk diperingatin sama Dusik. Dia terbang ke sana menuju ke awak kapalnya dan memberikan mereka peringatan untuk segera melakukan pendaratan. Tapi mereka awalnya nggak terlalu kopi akan masalah itu. Terus coba jelaskan lagi sama Dushik dan akhirnya mereka tahu bahwa di sana itu ada bom. Tapi karena waktu itu udah singkat banget hingga akhirnya pesawat itu pun akhirnya nggak bisa diselamatkan karena bom yang ada di sana udah keburu meledak dan Kemungkinan besar semua penumpangnya termasuk eh, kapten kapalnya itu akhirnya meninggal karena kapalnya hancur berkeping-keping. Dushik sedih banget dan sedikit kecewa kepada dirinya sendiri karena nggak bisa menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam kapal tersebut. Nah, sementara itu di tahun 1994 sekitar 7 tahun kemudian. Tanya -tanya. Ada seorang agen yang bernama Lee Mi Hyun yang merupakan ibunya Bong Suk. Nah, di sini dia diberikan tugas penting oleh atasannya dia, di mana dia harus mencari tahu tentang Kim Do Jadi si atasannya ini dipengen tahu apa sih yang dipikirkan sama Dusik ini setiap hari dan dia menyuruh Lee Mi Hyun untuk menyelidiki itu karena Mi Hyun itu adalah orang yang cantik di sana karena dipikir sama dia bahwa kecantikan bisa juga menjadi senjata terus dipelajarilah sama Limi Hyun siapakah Si Dusi kini yang ternyata mereka itu bekerja di kantor yang sama cuma di departemen yang berbeda dan inilah pertemuan pertama di antara mereka nah awalnya Limi Hyun itu mengira bahwa kayaknya bakal sulit untuk mendekati Dusi karena Dushik itu kayak cuek banget tapi dia nggak nyerah dia mencoba untuk peruntungan lagi tapi tetap aja dicuekin sama Dusik. Tapi ternyata diam-diam Dusik itu memperhatikan gerak-gerik dari Limi Mi Hyun terutama ketika dia sedang minum kopi. Hingga keesokan harinya rencana Lee Mi Hyun berjalan dengan lancar karena Dusik sudah mulai memperhatikan dirinya. Apalagi ketika itu kan lagi di parkiran dan ketika mereka lagi minum kopi juga, Dusik sesekali itu mencuri pandang ke arahnya Lee Mi Hyun. Pokoknya dia itu setiap jumpa Lee Hyun seperti deg-deg ser ataupun sudah mulai ada rasa suka. Nah atasan mereka ternyata kurang suka dengan si Dusik makanya dia meminta tolong sama Mihyun untuk mencari tahu tentang kelemahan Dusik ini karena dia pengen menjatuhkan Dusik. Dan kebetulan Dusik ini berteman dekat dengan Jang Juwon yang merupakan ayah dari si Jang Hee Soo. Ya Nah, kemudian Lee Mi Hyun dan juga Dusik bertemu di tempat mesin pembuat kopi. Dan disinilah untuk pertama kali mereka berdua itu ngobrol. Dimulai dari obrolan-obrolan ringan hingga Lee Mi Hyun di sini menawarkan untuk membelikan Dusik kopi. Ya udah, kemudian dia belikan, Dusik juga setuju akan hal itu dan mereka pun langsung ngobrol-ngobrol lagi. Lalu kita flashback lagi di kejadian 2 tahun yang lalu di Lonjing Yanbian, Tiongkok. Kebetulan pada waktu itu lokasinya di Hotel Longjing di mana waktu itu lagi ada jamuan orang-orang yang berkekuatan khusus yang datang pada hari itu dan kebetulan juga ada Limi Hyun datang di sana sebagai pembawa acara sekaligus juga penyanyi untuk acara itu. Nah, tanpa diketahui sama orang-orang di sana bahwa mereka itu udah dijebak dan minuman mereka itu udah diberikan kopi yang dapat membuat mereka itu menjadi pingsan. Dan inilah agen yang untuk menangkap mereka. Mereka itu dibilang humin ganda. Humin ganda ini adalah agen ganda di mana mereka itu juga bekerja sama dengan korut. Jadi mereka itu mempunyai dua tempat informasi. Dan si agen itu hanya mengetahui bahwa semua orang di sana termasuk teman yang sebelah dia itu adalah Humin Ganda. Dan dia pun langsung ngekill semua orang di sana termasuk orang yang di sebelahnya dia. Dan ternyata dia bekerja sama juga dengan Lee Mi Hyun pada saat itu. Nah Lim Hyun tahu bahwa ada beberapa orang yang masih hidup termasuk si bapak ini Jadi di situ Lim Hyun gak jadi nembakkan pistol itu ke arah si bapak tadi Dan dia diminta sama rekannya dia untuk ngambil gas air mata Lalu dia mencoba ngambil gas air mata tapi dia tukar dengan yang lain yaitu granat Mi Hyun sengaja melakukan hal itu karena dia nggak mau bahwa orang-orang di sana dikil sama rekannya dia. Terus dia langsung ledakan granat itu dan langsung meledaklah di udara dan dia pun langsung menyuruh orang-orang yang masih bisa selamat itu untuk segera kabur dari sana. Di sini Lim Hyun tahu betul kalau misalkan apa yang dia perbuat ini kalau ketahuan bosnya itu dapat mengorbankan jabatannya dia. Jadi ya dia nggak peduli yang penting orang-orang di sana bisa dia selamatkan karena dia nggak mau orang-orang di sana itu terkill semua karena nggak semuanya bersalah. Dan ternyata atasannya dia juga mengatakan bahwa dia sengaja menyuruh. Lim Hyun untuk mendekati Kim Dushik karena dia ingin memanfaatkan Lim Hyun aja, jadi ya udah dia emang sengaja melakukan hal itu. Dan dia juga memerintahkan kepada Simba itu untuk membuat Lim Hyun ini lembur terus menerus agar dia bisa berjumpa dengan Dusik. Jadi Hyun yang gak curiga sama sekali ya udah dia turuti aja perintah atasannya untuk melakukan lembur dan lagi dan lagi betul aja dong dia hmm. bertemu dengan Dusik di lift dan itu Dusik sengaja bukain lift untuk dia. <silence> Nah jadi di sini Doshik itu udah kayak perhatian banget nih sama Lee Hyun bahkan dia menawarkan bantuan juga untuk membantu Mihyun untuk mengangkut barang-barang yang lagi dibawa sama Mihyun dan mereka pun langsung lanjut ke tempat biasa mereka ngobrol yaitu di tempat mesin kopi. Dan dari situlah mereka itu kayak semakin hari itu semakin dekat dan semakin sering ngobrol. Bahkan keesokan harinya, di sini Dosik juga menawarkan untuk ngebawa barang-barang yang dibawa sama si Limihyun. Hmm. Terus di sini Jang Jun itu orang yang kayak menjunjung tinggi senioritas yang dia kira awalnya Lim Hyun itu di bawahnya dia ataupun juniornya dia akan akan tampak lebih muda. Tapi setelah dia cari-cari tahu ternyata Lim Hyun itu adalah orang yang berada di angkatannya dia, di atasnya dia yaitu angkatan 54. Nah, setelah itu akhirnya dia tahu bahwa Mi Hyun itu lulusan paling muda, makanya dia langsung hormat kepada Mi Hyun. Wow. Nan 정보 분석관이니까요. 모든 정보를 열람 Terus Dushik dan juga Mihun lanjut lagi nih ke tempat biasa mereka nongkrong yaitu di mana kalau bukan tempat mesin kopi. Dan di sini Dusik menceritakan bahwa dia tahu bahwa semua itu ulah bosnya mereka. Lalu Mihun kayak terciduk gitu karena ternyata si Dusik ini udah tahu yaitu salahnya Mihyun karena dokumen yang dia bawa tiap hari itu sama. Jadi Doshik tahu dong kalau ada sesuatu yang lagi direncanakan sama Mihyun dan juga si direktur mereka. Lalu Mihyun ngerasa terciduk dan dia akhirnya meminta maaf. Tapi Doshik sendiri ngerasa nggak terlalu terganggu dan dia juga ya udah membiarkan hal itu. Nah setelah itu mereka jadi lebih sering lagi makan ke tempat tonkatsu namsan. Yang ternyata dari sanalah karena itu tempat favorit mereka makan makanya Lee Mi -hyun membuka restoran di zaman yang sekarang itu nama restorannya juga adalah itu. Yang awalnya itu diberikan misi untuk mencari tahu tentang kehidupan Kim Do Sik dan juga rahasia-rahasianya. Eh, tapi ujung-ujungnya mereka berdua malah saling jatuh cinta dan semakin dekat antara satu sama lainnya. Bahkan mereka juga sering banget menghabiskan waktu bersama selain makan mereka juga jalan-jalan. Dan sudah terlihat banget benih-benih cinta sudah terjalin antara Lee Mi Hyun dan juga Kim Do Shik. Terus keesokan harinya Lee Mi Hyun tuh nanya sama Do Shik, kenapa dia itu nggak menghindarin si Mi Hyun padahal kan dia tahu kalau Mi Hyun tuh sengaja mendekati dia. Terus si Do Shik bilang bahwa ya dia emang suka sama Mi Hyun. Wow, to the point banget. Karena, karena dulunya si dosiki itu sempat mau ngekill Mi Hyun untuk misinya dia, tapi dia itu batalin dan gak jadi ngekill Lee Mi Hyun. Plot twist gak tuh? Wah, ah, kopi nge -nge -nge. Nah, keesokan harinya Mi Hyun tuh dipanggil sama direktur Min untuk mencari tahu nih apa sih yang udah dikerjain sama si Mi Hyun kan. Tapi dia meminta dulu untuk ngopi dulu sebelum ngobrol-ngobrol sama Mi Hyun. Dan dia juga suka dengan kopi buatan Lee Mi Hyun. Nah, setelah itu dia langsung nanya apa yang udah dia ketahui nih? dan apakah tugas yang diberikan sama si direktur ini berjalan dengan lancar? Terus dia ingat banget kata-kata Dusi kepadanya bahwa kalau si direktur mereka itu udah nggak peduli lagi sama dia, maka dia tuh nggak akan pernah dianggap. Dan Dusik juga berjanji sama si Lim Hyun bahwa dia bakal terus menerima Hyun kalau misalkan dia kayak ya udah tetap berpegang teguh sama pendiriannya. Tapi di sini si direktur mereka menjanjikan sama Lim Hyun kalau dia berhasil menjalankan aksinya dia dia bakal menaikkan jabatannya si Lim Hyun. Tapi eh, tapi ketika Mihyun sama Dusik pergi lagi untuk makan bersama di sini Mihyun tuh kayak, ya dia udah benar-benar yakin banget kalau jatuh cinta sama Dusik. Oh, Bahkan obrolan mereka itu udah sampai ke tahap di mana Dusik itu udah mulai kepo tentang apa-apa aja yang disukain sama Mihyun termasuk warna kesukaannya. Dan Dusik pun langsung tahu kalau Mihyun itu suka warna putih. Ya udah, jadi mereka tuh sama-sama udah tahu apa tujuan mereka dan mereka juga nggak akan menjatuhkan satu sama lain dan juga Mihun mengakui bahwa dia udah mulai nyaman dekat dengan Si Dushik. Nah, jadi ketika ditanya lagi tuh sama atasannya dia, "Apa rahasianya Dushik?" Di sini Mihun bilang dia belum tahu. Jadi dia belum tahu apa rahasianya Dushik dan juga apa kelemahannya. Terus ya udah, dia masih dikasih kesempatan nih sama direkturnya bahwa ya udah, silakan cari tahu lagi dan dia harus jauh lebih dekat lagi dengan Dushik untuk mengetahui apa rahasianya. Kemudian ketika Mi-hyun keluar dari ruangan atasannya dia, dia memberikan saran nih kepada sekretarisnya bagaimana cara berpakaian yang baik yang disukai sama atasannya si direktur itu, bagaimana cara membuat kopi, pokoknya semua dia ajarin dan si mbak itu pun berterima kasih banget kepada Mi-hyun karena udah ngajarin dia dan ya udah Mi-hyun pun dibalik eh, sikap yang seperti itu tegas tapi dia juga memberikan pelajaran kepada eh, bawahan-bawahnya dia ataupun yang di bawahnya dia gitu jadi nggak sombong gitu orangnya. Tapi eh tapi si Yeon Gi ini yang merupakan atasannya si Mi Hyun, dia itu pura-pura marah-marah kepada Mi Hyun apa dan kenapa Mi Hyun dipanggil ke ruangan direkturin. Padahal dia tahu alasannya karena dia sama si direktur itu kan Udah mengatur semuanya. Jadi dia pura-pura malahin, marahin si ini, si Mi Hyun dan memberikan pekerjaan yang menumpuk lagi agar dia lembur. Nah ketika Mi Hyun lembur pada malam harinya, ups, Dusik itu iseng banget sama dia. Dia muncul dari belakangnya Mi Hyun. Padahal itu Mi Hyun lagi kerja di lantai. 5. Terus Mihyun ngerasa bahwa kayaknya ada orang yang di belakang dia Cuma nggak mungkin kan itu tuh lantai 5 Dan ketika dia lihat <tik> Ternyata itu adalah Dusik Dimana Dusik itu akhirnya menunjukkan rahasianya dia kepada Mihyun Dan dia juga membawakan makanan kesukaan sukan Mihyun Dan ya untuk disantap lah tentunya Terus Mihyun ngerasa tersanjung karena udah diberitahukan rahasia dari Dusik bahwa Dusik itu memiliki kekuatan super dan dia bisa terbang. Nah di sini Mihyun juga menunjukkan kekuatannya kalau dia itu memiliki panca indera yang sensitif banget dia bisa tahu dari jarak manapun apa yang terjadi. Pokoknya setiap si Mihyun lembur itu selalu ditemenin sama Dusik. Wah, pokoknya mereka berdua itu udah benar-benar romantis banget dan udah saling cinta banget nih dari pandangan mereka berdua. Bahkan si Mihyun itu langsung jujur-jujur banget nih sama Dusik bahwa dia itu tahu bahwa Dusik serius sama dia. Lalu Dusik juga memberikan jawaban yang pasti kepada Mi Hyun dan dia juga bilang bahwa itu dia serius sama Mi Hyun dan dia tahu juga bahwa Dusik itu deg deg karena kan dia bisa dengar. Setelah itu ya udah mereka pun langsung vakum cleaner nih. Aduh sedotannya kayak berapa watt? <coughs> berapa watt? Nah ternyata Dusik itu mirip sama anak mereka yaitu si Bungsuk. Nah ketika lagi deg-deg Nah, terbang Semakin besar rasa cintanya kepada seseorang, maka dia pun bakal terbang. Cuma di sini bedanya, Dusik itu udah bisa mengatur semuanya berbeda dengan anak mereka, bungsuk yang belum bisa. Tapi eh, tapi si Pak Direktur tahu bahwa Hyun itu udah deket banget sama Dusik dan juga udah ya mesra-mesraan dan akhirnya dia langsung manggil si Lee Mi Mihyun dan ditanya lagi tuh sama dia apakah Mihyun udah tahu apa rahasianya si Dusiktus Mihyun bilang nggak tahu dan dia bilang ya udah tugas udah selesai nggak usah lagi melakukan hal itu terserah sekarang mau ngapain lagi dan lagi dan lagi Simba itu bersandiwara dan marah-marah karena Mihyun dipanggil ke ruangan si pak direktur tanpa sepengetahuannya dia. Tapi Mihyun waktu itu nggak terlalu mau ambil pusing dan dia pun milih untuk pergi aja dari sana karena ya dia pun gak terlalu curiga toh tugasnya juga udah selesai dari si Pak Direktur itu tapi ternyata itu semua rencana si Pak Direktur kayak plot twist banget sih dia udah tahu kalau Mi Hyun itu suka sama Dushik Begi jutuga dengan si Dushik jadi ketika kejadian yang flashback yang di China itu Ternyata si bapak itu memberikan tugas kepada Dusik untuk ngekill Lee Mi Hyun. Tapi kan gak dikill sama Dusik. Dan itu pun diketahui sama si bapak ini. Dan dia kasih tugas yang sama juga kepada Mi Hyun. Dan terulang lagi dan dia tahu bahwa mereka berdua itu saling cinta. Wah, wah, wah. Jadi tujuan dari si direktur mereka itu adalah memang membuat mereka berdua itu saling jatuh cinta. Cuma apakah endingnya dan kenapa dia melakukan hal itu? Nah itu dia yang belum diberitahukan di sini. Intinya, apa yang dia pengen itu akhirnya tercapai, yaitu membuat dua agen itu saling jatuh cinta nah pembicaraan mereka tadi dengar sama sekretarisnya si direktur itu dan dia langsung melaporkannya kepada Lee Mi Hyun lalu Lee Mi Hyun pun langsung mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi dan ternyata nih itu juga plot twist banget buku-buku yang dia bawa itu ternyata dikasihin kamera dong di sana dan banyak juga tempat-tempat itu dipasang kamera jadi otomatis semua gara gerik dan juga pembicaraan dia sama si Dosik itu udah diketahui sejak awal sama Direktur Min. Wow, plot twist banget sih ini. Benar-benar plot twist. Jadi, Mi Hyun pun hanya mengetahui bahwa dia selama ini dijebak. Kim ini, nah terus Mi Hyun langsung pergi lagi nemuin si direkturnya itu dan protes dong Padahal kan ya awalnya gak kayak gitu perjanjian mereka Terus si direktur itu langsung nyinggung tentang ayahnya Lim Mi Hyun dan nyuruh Mihyun untuk kayak diem aja. Nah, si Pak Direktur juga ternyata mencari di mana keberadaan dari Dusik karena si Pak Direktur pengen ngobrol secara langsung dengan Dusik. Nah, semenjak saat itu Dusik sama si Mihyun tuh kayak jarang banget jumpa. Dia cuma melihat Mihyun tuh dari kejauhan walaupun Mihyun tahu kalau Dusik itu memperhatikannya dari kejauhan. Tapi setelah itu mereka kayak bener-bener gak pernah jumpa miskom. Namun secara tiba-tiba kantor mereka tuh dibuat heboh karena Kim Il-sung itu tiba-tiba meninggoi. Jadi semua orang termasuk direktur mereka itu kayak heboh banget. Terus mereka pun langsung berkumpul untuk menjalankan strategi apa yang harus mereka lakukan. Si direktur mini pun kayak benar-benar emosi banget dan dia tahu betul bahwa dia menduga besar banget kemungkinan bahwa itu ada hubungannya dengan Dushik. Ditambah lagi pada waktu itu ada keterlibatan dari Korut Jadi mereka itu kayak berdebat dan juga menyusun rencana Dan juga langsung mengatakan bahwa Dusik itu orang yang harus dicari pada saat itu Dan mereka pun langsung membuat Dusik itu dalam orang pencarian teratas Sifat Pak Direktur itu nggak peduli Yang penting semua orang harus segera menemukan di mana keberadaan dari dusik pokoknya mereka harus ngelacak tuh si dusik di mana sementara itu mi hyun itu datang menjenguk ayahnya memang ternyata lagi sakit nih dan dia juga terus kangen dan berpikir kapan dia bisa bertemu lagi dengan Dusik. Nah, kebetulan pada malam itu dia dikunjungin sama Dusik. Itu waktu itu lagi hujan lebat banget dan Dusik pun datang ke sana berkunjung dan langsung melepaskan rindu dengan Mi Hyun. Karena memang dia udah nggak bisa lagi menahan rasa rindunya dengan si Mihyun walaupun dia tahu resiko yang bakal dia terima. Dan mereka pun langsung melepaskan rindu dengan vakum cleaner. Tapi eh tapi dari kejauhan Dusik itu udah diincar dari banyak banget agen-agen dan di punggungnya dia udah terlihat banyak banget titik-titik tembakan. Nah kira-kira apakah yang terjadi kepada Dusik? Apakah dia meninggoy? Ataukah dia selamat? 에서 지나가다 딱 마주치고 뭐 떨어뜨리고 갔. 여보뭔 생각해요? 지금 내말 들었어요? 괜찮아요? 나 때문이죠. 아닙니다. 빨리 가요. 찾아온 겁니다. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin Gimana kabar teman-teman semua? Semua baik-baik aja ya Nah ini hari Rabu, waktunya untuk melanjutkan review dari drama Moving Episode 10 dan 11 Ini dia, bye Mimin Kita flashback lagi ke tahun 1990 Tepatnya di Ulsan Nah, sebelum bekerja di badan pertahanan, ternyata Jang Jun seperti ini, dia bekerja dengan orang lain dan si bapak ini bosnya dia bakal memintanya untuk ngabisin orang-orang yang ada di sana karena mereka itu lagi dalam kondisi perebutan kekuasaan. Terus Jang Jun pun berhasil mengalahkan seluruh anak buah dari musuh mereka dan meminta kepada si bapak itu untuk segera menandatangani kontrak yang sudah dia berikan kepadanya karena merekalah yang lebih dulu sampai di sana dan berhak atas daerah itu. Awalnya si bapak itu nggak mau, tapi setelah ditunjukkan sama Juun kekuatannya dia, alhasil si bapak itu menandatanganin surat yang dia maksud. Dan julukan Jang Juun pada saat itu adalah manusia monster karena dia benar-benar nggak bisa dikalahkan dan selalu bisa sembuh ketika terluka. Bahkan orang-orang di sana banyak juga yang segan sama dia, bahkan memanggilnya dengan sebutan bos. Kemudian enam bulan telah berlalu, tepatnya di Incheon dia itu ketabrak sama orang lain dan inilah cara dia mencari duit, jadikan dia itu bisa sembuh dengan sendirinya. Jadi dia bilang sama si bapak itu bahwa dia bakal memaafkan dan tidak akan ngelaporin bapak itu ke Pak Pol. Yang intinya si bapak itu harus ngasih dia duit untuk berdamai ya udah si bapak itu pun setuju setuju aja dibandingkan berurusan dengan Pak Apol bisa ribet nantinya ya kan nah setelah itu si bapak itu memberikan dia uang yang cukup besar di 300 ribu on dan dari sanalah dia hidup dan dia hari itu sempat berpapasan dengan ibunya Jang Hisu. Cuma mereka cuma berpapasan aja, belum ada ngobrol. Nah, terus kita balik lagi ke urusan di tahun yang sama. Itu Jun pengen bertemu lagi sama bosnya dia. Tapi... Dia kaget banget dong karena bosnya dia malah akrab banget dengan musuh mereka. Terus dia bertanya-tanya apa yang terjadi, kenapa si musuh mereka itu ada di sana. Terus si musuhnya bilang untuk menceritakan kepada si Jun apa situasi yang sebenarnya terjadi. Bosnya nyuruh Jun untuk jangan ikut campur karena sebelum Jun datang itu semuanya kayak baik-baik aja. Tapi setelah Jun datang itu semuanya benar-benar berantakan. Lalu dijelaskanlah sama bosnya bahwa bosnya itu kayak terpaksa gitu demi uang. Nah, di sini Jun gak terima karena mereka lah yang lebih dulu sampai di sana dan berhak atas wilayah itu. Jadi dia gak mau mau pindah lagi karena ya mereka baru aja sampai di sana gitu. Apalagi hanya demi uang, dia gak terima kalau misalkan bosnya itu melakukan hal itu hanya demi uang doang. Terus pas dia balik lagi ke hotel, nah di sana dia bertemu lagi dengan ibunya Hisu. Cuma ini pun masih berpapasan doang, hanya saling lihat-lihatan, belum ada interaksi sama sekali. Hingga ketika pertemuan yang ketiga kalinya itu juga belum ada interaksi, dia hanya melihat ibunya Hisu ribut dengan pelanggannya. By the way, profesi ibunya Hisu ini penjual kopi keliling. Sebenarnya mereka ada kedai, cuma kalau misalkan mereka itu ditelepon, mereka pasti bakal datang ke lokasi yang dituju. Penjual kopi panggilan kali ya, lebih tepatnya namanya. Kemudian setiap uang Jang itu habis, dia melakukan hal yang sama terus-menerus pura-pura ketabrak. Setelah kemudian dia langsung mendapatkan uang yang cukup banyak dari sana. Jadi begitulah dia menyambung hidup terus-menerus. Jadi pura-pura ketabrak, dapat uang. Tapi pada hari itu ketika dia mau bayar uang sewanya dia bertemu lagi dengan ibunya Jang Hisu. Walaupun belum berbicara secara langsung dan dia kepo dengan ibunya Hisu dan dia lihat namanya bernama Huang Omji Nah setelah itulah mereka tidak sengaja bertabrakan dan Itulah pertama kalinya mereka itu ngobrol. Jadi ibunya Hisu bilang, oke oh, di FTV FTV ya tabrakan sama cowok. Terus beresin barang-barang. Dan ibunya Hisu penasaran berapa sih umur dari Jun Ju ini. Terus dia bilang, ya pokoknya dia masih muda lah gitu. Wang Umiji juga kayak kagum banget sama Jun Ju karena biasanya orang tuh perilakunya tidak baik, tapi si Jun Ju perlakukannya sangat baik dan juga berbicara sopan kepadanya. Dari sanalah awal mula rasa kagumnya muncul keesokan harinya Juun pergi lagi menemui bosnya dia dan teman dekatnya itu ada di sana dan kaget banget dengan kedatangan Juun. Nah dia di situ marah banget lagi karena bosnya masih tetap bersama musuh mereka. Jubun masih nggak terima, apalagi dia dengar bahwa bosnya itu dipanggil dengan sebutan nama aja. Tapi ya gimana lagi, kalau musuhnya itu ternyata sekarang bos baru mereka. Bahkan bosnya yang lama memanggil musuh mereka dengan sebutan bos. Terus bosnya yang lama bilang sama Jun bahwa untuk jangan mengganggu karena semuanya harus baik-baik aja dan Jun tidak boleh ikut campur. Jadi di sini Jun tuh ngerasa bahwa dia kayak dihianatin gitu sama bosnya sendiri. Nah, setelah itu dia berusaha untuk pura-pura ketabrak lagi untuk mendapatkan uang. Tapi pada hari itu dia apes banget karena orang yang nabrak dia malah kabur. Tapi di tepi jalan dia bertemu dengan ya ibu Huang tercinta. <tuh -tuh> Huang Umji sudah menawarkannya untuk mengejarnya bersama dengan sepeda motor yang dia kendarain tapi Jun bilang udahlah nggak apa-apa tuh dia juga nggak bakal bisa ngejar dan juga sekarang kondisinya udah baik-baik aja jadi yang nantinya awalnya dia mau minta ganti rugi ujung-ujungnya malah dia yang disalahkan karena hal itu Terus dia juga bertanya arah untuk pulang karena si Jun ini itu dia kayak buta arah banget bahkan dia nggak tahu ketika dia lewat jalan itu pas pulangnya dia pasti bakal lupa pokoknya kayak buta arah gitulah. Terus Wang Umji menjelaskan jalan untuk pulang ke motel yang ditempatin sama Jun. Nah awalnya itu masih bingung banget, tapi Umji itu berusaha sekeras mungkin untuk menjelaskan sama Jun. Tapi tetap aja dia nyasar. Walaupun ujung-ujungnya dia berhasil juga kembali ke motel, walaupun yang harusnya mungkin cuma 5 menit, jadinya bisa jadi satu jam lebih. Hey, Mio. My, keesokan malamnya dia bertemu dengan e, temannya dia teman akrabnya beserta bosnya dia juga jadi si temannya ini mengundang mereka untuk minum bersama dan juga cerita-cerita tapi eh tapi bosnya sama si Jun ini karena kebanyakan minum mereka berdua itu malah pingsan tapi enggak dengan temannya. Nah setelah dicek sama temannya itu mereka tuh kayak benar-benar pingsan. Nah saat itulah ternyata temannya ini berkhianat kepada mereka berdua. Temannya ini sengaja bekerja sama dengan bos baru mereka untuk nangkep cun dan bos mereka yang lama. Lalu mereka diikat dalam mobil agar mereka nggak bisa melepaskan diri. Lalu mereka bakal ngedorong mobil itu ke arah laut. Temannya itu kayak benar-benar nggak ada akhlak banget sih. Oh, you, you... Di sini, Jun itu berusaha untuk meminta maaf sama mereka. Yang penting, biar dia aja yang didorong, asalkan jangan bosnya yang lama, karena itu kayak sayang banget dan juga peduli banget sama bosnya itu. Tapi mereka nggak mau mendengarkan, tetap mereka dorong ke laut dan jatuhlah mobil itu ke dalam laut. Jun beserta bosnya pun akhirnya tenggelam. Tapi di sini Jun berhasil untuk melarikan diri. Tapi tidak dengan bosnya dia. Ketika dia berusaha menyelamatin bosnya, ternyata mobil mereka itu dimakan sama ikan besar ini. <tuh> Begitulah nasib bosnya dia. Dan ketika dia udah berhasil keluar, dia bertemu lagi dengan Huang Umji dan Umji pun sedih lihat dia nangis. <tuh -tuh. Um Ji heran dan bertanya kenapa tiba-tiba aja Jun menangis seperti baru merasakan hal yang kayak sedih banget dalam hidupnya. Huang Umji berusaha untuk menenangkan dia, tapi dia nggak tahu apa yang terjadi. Keesokan harinya, Jun menemui temennya itu lagi dan ngekil bos baru mereka. Jadi si bos baru itu udah meninggoy dan temannya ini juga dikasih pelajaran sama dia. Walaupun cuma mulutnya yang disobek, tapi tetap aja masih dikasih kesempatan hidup sama Jun. Jun ini kayak masih baik banget tuh sama dia. Tapi eh tapi dia tetap aja nggak berubah dan masih berkhianat sama Jun. Dia bertemu dengan Si Bapak Min Yong Jun, ketua dari Badan Pertahanan. Sementara itu Jun rasa sukanya udah kayak besar banget kepada Huang Umji Jadi dia pada hari itu memutus untuk membereskan ruangannya dia Kemudian menelpon untuk memesan kopi Lalu dia juga mencukur kumis dan juga jengkoknya agar terlihat lebih rapi dan juga lebih muda Tapi berharapkan Huang Umji yang datang Tapi ternyata bukan guys Yang datang tuh malah temen-temennya Karena kan yang punya kedai kopi itu mempunyai banyak orang-orang yang bisa untuk datang ke sana Hingga setelah beberapa kali percobaan, datanglah Wang Umji yang ke sana. Lalu dia tuh kayak seneng banget, senyumnya sumringah banget. Lalu mereka berdua langsung minum kopi bersama. Seperti biasa, Umji menyajikan kopi, lalu mereka minum. Dan ternyata obrolan mereka juga sama ketika mereka lagi nonton. Jiwon ini kan suka banget nonton petinju-petinju atau pertarungan gitu. Dan Umji pun bilang bahwa dia suka hook. Karena hatinya juga baik dan ehm, langsunglah tersipu malu. Padahal ini bukan dia yang dibicarain. Terus dia bilang sama Umji bahwa dia terus pengen berbicara, terus menurut sama Umji, tapi Umji harus pulang karena waktunya udah selesai. Dan dibilang sama Jun bahwa dia bakal terus memesan kopi biar bisa terus bertemu dengan Huang Umji. <tuh> Bahkan bosnya Umji bilang bahwa Juwon emang sengaja mesen kopi untuk bertemu dengan Umji itu benar adanya. Karena kalau misalkan teman-teman yang datang mereka itu bakal langsung disuruh pulang. Sementara itu mantan temennya Jun itu masih benar-benar nggak ada kapok-kapoknya. Dia mencari di mana keberadaan Jun dan bakal melakukan balas dendam. Dan dia bilang bahwa Jun itu harus hati-hati karena dia itu bakal susah untuk dikil karena dia cepet banget menyembuhkan diri. Hmm. Ya, kegiatannya Juan seperti biasa. Masan kopi ngobrol-ngobrol, pokoknya yang datang harus uang om jingga. Boleh orang lain, pokoknya harus dia deh yang datang gitu. Pokoknya, kalau bukan si Bu Huang, dia nggak mau. Dan semakin hari, mereka pun berdua pun semakin dekat, dan mulai tumbuhlah rasa cinta di antara mereka berdua keesokan harinya ketika dia pulang dan mau masuk ke dalamnya melihat bahwa ada daftar tamu di sana nama Huang itu di kamar sebelahnya dia kamar 403 dan itu dia dengar ada keributan di sana karena ternyata si ibu Huang itu berantem dengan pelanggan-pelanggannya dia <San> Karena gak terima ayang dikituin sama orang-orang itu dia langsung marah dan memecahkan tembok dong. Ya udah mereka pun langsung diberi pelajaran sama Juwon. Bahkan mereka langsung disekap di gudang. Si ibu pemilik motel pun jadi takut sama Juwon. Padahal Juwon tuh gak ngapa-ngapain si ibu. Cuma si ibu bilang udah gak usah bayar uang sewa lagi. Yang penting dia jangan diapa-apain. Setelah itu John nelpon ke tempat kerjanya si ibu Huang Dia bertanya apakah Huang itu baik-baik aja Terus mereka bilang Huang lagi di rumah sakit Dan mungkin beberapa hari lagi bakal balik Terus John bilang bahwa kalau misalkan nanti udah balik Dia meminta kepada mereka untuk segera menghubunginya Karena dia khawatir banget sama ibu Huang tapi eh tapi salah satu orang yang dia sekap itu berhasil keluar dan setelah itulah langsung datang orang yang cukup rame berusaha untuk menyerang Juwon. Mereka itu mainnya ramian karena kalau sendiri mereka itu bakal kalah, apalagi ramian gini kan. Kemudian John gak mau tinggal diam gitu aja, dia langsung memberikan pelajaran kepada orang-orang itu. Ya udah, ya seperti biasa, dia bakal menang pasti. <tuh> Mereka semua itu berhasil dilumpuhkan sama Jun Tapi mereka tetap memiliki pasukan yang cukup banyak Dan itu ya tidak jauh-jauh ide dari temennya ini Mantan temennya Padahal mereka dulu dekat Tapi ini tuh kayak nggak ada akhlak Dan juga nggak tahu diuntung nggak tuh terima kasih nih orang Dan dia itu masih dikasih lagi kesempatan kedua sama Jun Dan di sana ternyata turut hadir juga si Pak Min Yong Jun karena dia pengen membuktikan apakah Juon itu bisa dia rekrut ataupun tidak. Apakah benar dia memiliki kekuatan super ataupun tidak. Nah setelah itu karena anggota mereka itu masih banyak banget mereka ngejar Hulk. Si ibu Huang yang udah keluar dari rumah sakit dia bertanya apakah ada yang nyari dia ataupun enggak. Dibilang bahwa si Hook dari kamar 408 dan dia pun mencoba nelpon ke motel tapi ternyata dikabarin sama teman-temannya dia bahwa motel itu lagi ada yang serang dan itulah ngebuat si Ibu Huang khawatir banget dan dia pun langsung pergi mencari Juwon. Sementara itu Juwon masih berusaha untuk menyelamatkan diri karena dia dikejar banyak banget orang-orang. Terus si Ibu Huang berusaha mencari di mana si Juwon ini dan dia pun melihat kerumunan, dia yakin bakal orang-orang itu menuju ke tempatnya Juwon. Dan si Pak Min Yong Jun itu nyuruh anggotanya dia untuk menolong si Juwon dan anggotanya itu adalah Kim Dusik ayahnya Bung Suk. Nah orang-orang terus mengejar si Juwon tapi mereka nggak dapat dapat. Dan berhasillah si Ibu Huang bertemu dengan Jun dan dia pun menawarkan untuk pergi bersama dengan sepeda motornya dia agar lebih cepat dan dia pun mengatakan pada orang-orang yang ngejar Juwon bahwa dia adalah pacarnya dan mereka pun bakal ngincar si Ibu Huang. Setelah itu mereka langsung pergi melaju secepat mungkin. Si Buang Huang ngerasa gak enak sama Juan karena dia ngerasa hal itu terjadi karena dirinya. Karena ngelindungi dirinya dia gitu. Nah ketika mereka sampai di perempatan itu ada mobil yang nabrak mereka. Dan untung aja. Juan berhasil melindungi Huang Jihi. Kalau nggak ah bisa-bisa tuh mereka bakal berusaha untuk ngelukain Jihi lagi. Lalu mobil itu pergi mengarah ke arah mereka dan untung aja lagi dan lagi berhasil menyelamatkan Huang Jihi. Dan itu temennya lagi benar-benar gak ada akhlak banget. Dia bilang bahwa kalau misalkan dia ngedor si Jun Ju maka Jun Ju bakal meninggoy. Tapi ternyata dia udah didor duluan sama Dushik yang menyelamatkan Juwon. Nah setelah itulah Juwon langsung direkrut menjadi anggota badan pertahanan Nah yang nanya nih gimana kah kondisi dari Wang Jihi dia itu baik-baik aja Dan sekarang dia lagi dirawat di rumah sakit dan dia pun semangat banget bercerita tentang kisah hidupnya dia Sama sesama pasien di sana dan dia pun udah bener-bener jatuh cinta banget dengan Juwon tapi enam bulan berlalu dia itu sama John benar-benar nggak pernah bertemu karena sekarang John itu ada di badan keamanan dan juga pertahanan nasional. Nah dijelasinlah kalau dia itu sekarang bukan gangster, dia itu sekarang bekerja untuk negara jadi dia itu harus perhatikan semuanya dan dia juga diperkenalkan bahwa Dusik adalah atasannya dia sekarang dan mereka pun saling berkenalan dan itulah awal mula mereka berdua kenal dan juga menjadi dekat. Dan itu jugalah awal mula mereka berdua itu bekerja sama untuk badan keamanan dan juga pertahanan nasional. Nah karena sekarang pekerjanya udah tetap dan juga udah lumayan setelah itu dia bertemu dengan Huang Jihi. Jihi kaget banget karena udah 6 bulan mereka nggak jumpa tiba-tiba aja Jun datang kan kondisi yang udah rapi banget. Ya udah, itulah awal mula mereka berdua saling mencintai lebih dalam lagi.

Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Nah, yang paling banyak banget di-request dan juga ditunggu, ini dia lanjutan dari drama Moving, episode 12 dan 13. Ini dia, by Mimin. Nah, semenjak mereka berdua bekerja sama, mereka itu juga semakin dekat, sama seperti saudara. Nggak ada antara mentor, atasan, senior, ataupun junior. Pokoknya mereka berdua itu akrab banget. By the way, ini mereka lagi di Rusia untuk menjalankan misi menolong si Pak Jang. Seperti biasa, kerjasama antara Jang Jiwon dan juga Dushik itu benar-benar epic banget. Dushik menyerang dari atas, sedangkan Jiwon itu menyerang dari bagian bawah karena kan dia selalu bisa menyembuhkan dirinya. Hingga akhirnya misi mereka kali ini lagi dan lagi berhasil dan mereka pun juga bakal menolong si dokter Kang ini dan membawanya balik ke Korea Selatan karena keluarganya udah duluan diselamatkan sama mereka. <silence> karena Dushi nggak kuat ngebawa dua orang sekaligus, Allah hasil dia meninggalkan Jun di sana. Padahal kan dia tahu kalau Jun itu buta arah. Terus Jun pun jadi merengek karena ditinggal di Rusia seorang diri sama Dushi. Tapi tenang aja, dia berhasil baik lagi kok. Dan ini mereka lagi di Hong Kong, lagi dan lagi mereka berhasil menyelesaikan tugas mereka berdua dengan sangat rapi. Begitulah hubungan di antara mereka berdua benar-benar akrab banget. Bahkan mereka pun terbilang jarang banget berantem. Weh. Tapi ketika si Pak Min memberikan tugas kepada Dusik ke Korut itu dia kan gak balik-balik. Makanya dia meminta kepada Mi Hyun untuk menjebak Dushik agar datang ke rumahnya. Nah, ketika ini kan pasti datang ke rumahnya si Mi Hyun, ya udah dia pun ditangkap sama anak-anak buah dari Pak Min. Dan dia pun kecewa banget kepada Mi Hyun karena ternyata dia dijebak. Bayangkan betapa patah hatinya di sini Dushik orang yang dia cintai yang bakal menyelamatkan dia tapi ternyata malah menjebak dia. Dan dia pun meninggalkan pisaunya lalu diambil sama Mi Hyun walaupun dalam hatinya ada kesedihan telah melakukan itu kepada Dusik. Hingga setelahnya Dusik pun dibawa ke kantor mereka dan bakal berhadapan langsung dengan Pak Min. Dan dia juga bilang kepada Jang Jun bahwa untuk melakukan hal seperti biasa dan juga pergilah ke tempat pembuat kopi dan di sanalah dia bertemu dengan Lee Mi Hyun. Sementara itu Dusik ya dia dibawa ke kantornya Pak Min. Pak Min kepo banget dan bertanya kepada Dusik kenapa dia menghilang dan gak ada ngelapor sama sekali kepada Pak Min. Terus Dusik bilang dia kecewa karena dia dihianatin apalagi sama orang yang dia suka. Karena Pak Min nyuruh Lim Mi Hyun untuk menjebak dia. Tapi alih-alih minta maaf, dia nggak mau dan dia bilang bakal menjalani hidup apa adanya dan apa yang dia pengen. Dusik memberontak pada malam itu dan juga menangkap Pak Min agar orang-orang tidak mengarahkan tembak kepada dirinya. Dan Mi Hyun pun khawatir banget dengan Dusik. Dusik yang kecewa berat banget kepada Mihun mengarahkan tebaknya ke Mihun dan dia pun langsung nembak tapi untung aja ditahan sama Jang Juwon. Jadi pelurunya itu mengenai tangannya Jang Ju Won dan Lim Hyun pun masih selamat. Kemudian, ternyata semuanya adalah skenario yang sudah diatur sama Dusi ketika dia berpelukan sama si Mi Hyun. Pertama kali mereka jumpa, itu dia sudah ngatur skenario agar Mi Hyun pura-pura mengkhianati dirinya. Bahkan tembakan di tangannya si Jang Ji itu juga ada diatur sama Dusik. Jadi ketika mereka latihan tembak, si Jun melihat bahwa tuh ada petunjuk dari Dusik. Dan pisaunya juga diberikan sama Mi Hyun kepada Jang Ji -wun. Tapi eh tapi itulah kerja sama terakhir mereka karena setelah itu Dusik gak pernah terlihat sama sekali. Sedangkan si Pak Min itu digantung sama Dusik di sini dan untung aja dia masih bisa diselamatkan dan untung Dusik nggak ngekill si Pak Min ini. Terus ANSP dibubarkan dan benar-benar udah nggak beroperasi sama sekali dan ayahnya Lim Hyun itu meninggoy. Jadi ayahnya yang kemarin itu sakit udah nggak bernyawa lagi. Hyun menjalani hidupnya seorang diri dan dia pun sekarang bekerja di kantor pemerintahan sebagai PNS dan dia pun menjalani hidupnya setiap hari dengan memandang langit, memandang bunga-bunga sambil berpikir dan juga berharap bahwa Doshik bakal datang kembali dan ternyata harapannya itu nggak sia-sia. Suatu hari di hari bayang besarju, akhirnya orang yang dia tunggu-tunggu itu datang mengunjungi dia, yaitu Doshik. Dia pun seneng banget. Sesuai janjinya Dusik, dia pernah bilang bahwa dia bakal menunjukkan suatu malam di hari yang bersalju. Lalu dia mengajak Mi Hyun untuk terbang bersama sambil melihat pemandangan langit malam dan juga kota. Jika dilihat dari atas, Mi Hyun pun seneng banget. Dan ya udah mereka berdua pun hidup bahagia dan menikah. Dan yaudah udah tiba-tiba aja udah ada bungsuk anak mereka. Mereka berdua hidup jauh terpencil banget karena bahaya. Kalau misalkan orang-orang tahu keberadaan dari Dusik dan mereka pun hidup seperti keluarga biasa dengan seorang anak yang lucu dan juga menggemaskan banget. Apa? Hmm hingga suatu hari akhirnya mereka tahu bahwa anak mereka juga memiliki kemampuan yang sama dengan Dosik. di sana mereka mulai khawatir dan membuat sesuatu yang lembut di langit-langit agar ketika anak mereka terbang itu aman untuk dirinya. nah di sisi lain si Pak Min tiba-tiba aja kembali lagi dan bekerja di badan intelijen nasional. Dia pun masih disambut baik oleh anggota-anggotanya yang lama dan dia juga bilang sama mereka bahwa dia bakal ngebentuk lagi tim dan bakal terus mencari di mana keberadaan dari Dusik. Dusik sebenarnya pengen pindah ke kota karena dia kasihan sama anak mereka karena nggak pernah bergaul dan juga pasti kesepian banget tapi mereka khawatir bahwa nantinya kalau misalkan anaknya belum pandai mengendalikan kekuatan bisa-bisa orang lain tahu kok anak mereka itu bisa terbang kayak gini bahaya dong ya kan nah keesokan harinya anak mereka itu kan lagi berjalan-jalan tuh terus dia malah menghilang. Hong -Song, Hong -Song Mihyun khawatir banget dan meminta tolong kepada Dusik untuk mencari di mana keberadaan anak mereka. Nah setelah dicari sampai ke langit jauh banget kan mainnya. Nah akhirnya Dusik menemukan anak mereka di sana. Nah ternyata ini tuh bukan mimpinya bungsuk. Ternyata itu adalah sisa-sisa ingatan dari masa kecilnya ketika dia bertemu dengan ayahnya. Nah karena Bungsuk Suk udah ditemukan Mihyun jadi tenang banget Terus ternyata untuk menyambung hidup mereka menjual apel-apel yang mereka panen dan juga beberapa pembeli datang ke sana. Nah, salah satu pembelinya adalah si bapak ini yang ternyata dia adalah utusan dari si Pak Min. Hingga pada malam harinya karena keberadaan mereka sudah diketahui dari si bapak yang beli apel tadi, nah anggota-anggota Pak Min pun datang untuk menangkap mereka. Ternyata si Pak Listrik itu sekarang sudah menjadi anggotanya si Pak Min. Terus, Dosik menyuruh Mihyun untuk membawa bungsu pergi dari sana karena dia nggak mau kalau misalkan anak mereka ketahuan sama orang lain bahwa memiliki kekuatan yang sama dengan dia karena cukup berabe nantinya dan juga cukup berbahaya. Dan dia pun mengalihkan perhatian orang-orang yang bakal nangkap mereka. Jadi, dia pun sempat berduel dengan orang-orang itu, termasuk dengan si bapak listrik. Sementara itu, Mihyun bersiap untuk kabur bersama dengan bungsu. Setelah Dusik memastikan bahwa Mi Hyun dan juga anaknya itu sudah pergi dan juga jauh dari rumah mereka, ya udah dia pun hanya menyerahkan diri dan mereka pun langsung membawa bungsuk dan hingga sekarang nggak tahu bungsuk itu di mana dan dibawa kemana setelahnya. Nah ternyata setelah itulah Mi Hyun membawa anak mereka untuk mencari tempat tinggal yang baru dan ternyata ketika dia selesai makan nih di sini si bapak mata-mata itu ada di sana dong. Waduh, bahaya nih. Terus Jang Yoon gimana? Nah, ini dia kehidupannya dia. Setelah tidak satu tim lagi dengan Dusik. Jadi dia tetap hidup bersama dengan kekasihnya yang sekarang sudah menjadi istrinya dia. Mereka itu hidup bahagia dan dia melanjutkan hidupnya sebagai PNS. Jadi gak mungkin kan dia gak bekerja, gak mungkin nganggur, dia punya keluarga yang harus dihidupin. Jadi dia walaupun agak susah memegang komputer, ngetik, tapi dia tetap berusaha untuk bekerja dengan baik. Dan dia juga memiliki istri yang baik banget dan selalu support dia. Bahkan ketika dia bilang, dia sempat berpikir bahwa gak ada lagi alasannya hidup di dunia ini. Istrinya bilang, ya adalah aku alasan kamu hidup di dunia ini dan juga sebaliknya. Dan istrinya benar-benar mendukung banget apa yang mau dia lakuin sama suaminya istrinya juga bilang bahwa nggak perlu ada yang dicemaskan karena dekat suaminya jadi udah bahagia banget. Bahkan kalau suaminya nggak nyaman menjadi PNS, dia juga mendukung suaminya untuk balik lagi bekerja dengan si Pak Min. Hingga keesokan harinya, sebenarnya Jang Joon tuh udah menyiapkan surat risanya dia. Tapi di sisi lain, rumah yang mereka tempatin itu kan rumah dinas PNS. Tapi kalau misalkan dia resign dan nggak PNS lagi, dia nggak bisa dapatin rumah itu lagi. Jadi dia memutuskan untuk menunda dulu risanya dia dari PNS. Dan istrinya pun selalu mendukung apapun keputusan dari Jang Joon. Bahkan dia meluk Joon untuk lebih tenang. Dia bekerja seperti biasa dan mulai hari demi hari yaitu udah mulai bisa mengerjakan pekerjaannya dan di sisi lain istrinya berharap punya anak tapi ternyata hingga hari ini masih belum garis dua. Suatu hari, tiba-tiba aja Jang Juun didatangin sama Pak Min. Nah di sini Pak Min itu nggak basa-basi, dia langsung menawarkan pekerjaan kepada Jang Juun. Dia bilang bahwa Jun itu masih punya kesempatan untuk bergabung dengan dia lagi. Nah dia jadi berpikir nih, apakah dia bakal bergabung dengan si Pak Min dan meninggalkan pekerjaannya yang sekarang? Dia semakin bingung dan istrinya pun tahu bahwa Jang Juni lagi banyak banget pikiran, tapi istrinya tetap menyemangati dia dan bilang bahwa apapun yang dia pikirkan, udah jangan terlalu dipikirin karena dia bakal selalu di sisinya Jang Jun. Oh my God, romantis banget. Hingga Jun memutuskan untuk mengikuti Pak Min dan dia pun harus bertugas bersama beberapa orang militer. Dan ketika sampai di camp, dia itu bertemu dengan kapten e, yang memimpin grup itu yang cukup baik banget sama dia, bahkan melayani dia dengan baik banget. Dan mereka pun keesokan harinya langsung menelusuri lokasi tersebut untuk menemukan musuh-musuh mereka, tapi mereka cukup sulit menemukannya hingga si Pak Min mengutus si bapak mata-mata ini untuk membantu mereka di sana. Jadi, dia bilang bahwa dia itu. Diutus sama si Pak Min untuk membantu mereka menemukan musuh-musuh mereka, dan dia cerita bahwa dia itu adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menyelidiki. Jadi, kemanapun orang pergi, dia pasti dan yakin banget bakal menemukan di mana orang itu berlari dan juga bersembunyi, karena dia tahu betul dari aromanya dan jejaknya. Dan bener aja dong Kesokan harinya ketika mereka bergerak itu pagi-pagi banget dan gak butuh waktu lama si bapak itu pun menemukan di mana dari musuh mereka hingga ini udah hari ke-49. Tapi si bapak itu curiga bahwa musuh mereka juga memiliki orang yang memiliki kekuatan supernatural seperti Jang Jiwon. Awalnya Jang Jiwon tuh gak percaya tetapi ketika mereka lagi berhadapan dengan musuh mereka Juwun sekuat tenaga melindungi rekan-rekannya dia, tapi kapten mereka itu harus meninggoy karena ketembak sama musuh mereka. Juwun marah banget karena kan ini orang baik banget sama dia dan udah ngebantuin dia selama di camp. Dan ternyata seperti yang dibilang si bapak mata-mata tadi memang ada kekuatan supranatural dari musuh mereka yaitu si bapak ini Lalu dia berhadapan langsung dengan Jang Jun Ju Dan mereka pun langsung berduel dan adu kekuatan Tapi Jun Ju gak bisa mengalahkan dia karena dia cukup kuat karena dia lincah banget dan setelah itu mereka pun langsung mundur dan mereka harus kehilangan si kapten. Jun marah banget sama si bapak mata-mata dan bilang bahwa dia nggak mau melihat dan juga jumpa lagi dengan si bapak ini. Kalau misalkan mereka jumpa lagi, Jun bilang bahwa dia bakal ngekill si bapak itu karena dia udah malas banget bertemu dengan si bapak itu. Dan ketika dia pulang, istrinya yang udah khawatir banget karena udah hampir dua bulan nggak pulang-pulang, langsung bahagia dan bilang dia bersyukur bahwa Jun balik lagi. aku <tuh> mau. Dia memeluk Jun dari belakang karena dia khawatir banget kalau misalkan Jun gak pulang-pulang. Nah, keesokan harinya si Pak Min mengundang Jun, si bapak listrik, dan juga dua orang lainnya yang sempat datang ke rumahnya si Dusik itu untuk bergabung. Karena dia bakal membentuk tim rahasia lagi yang beranggotakan empat orang. Awalnya si bapak ini nih meremehkan si Jang Jun. Tapi setelah itu Jun bilang sama dia bahwa anggap aja kamu lagi beruntung hari ini. Kalau misalkan gitu lagi, siap-siap hmm, aja loh, bakal meninggoy. Nah, karena bekerja sama si Pak Min lagi, si Jang Jun tuh kayak sibuk banget sehingga jarang banget ada waktu sama istrinya dia. Sehingga suatu hari istrinya itu ngeluh dan pengen banget makan bareng sama Jun, tapi dia benar-benar gak bisa. Tapi kali ini istrinya itu mengatakan semua onek-oneknya kepada Jun, bahkan dia bilang kalau dia juga sebenarnya pengen banget punya anak. Melihat keinginan istrinya pengen banget punya anak, terutama anaknya itu pengen istrinya perempuan dan juga mirip banget dengan Jun. Jadi kalau Jun lagi pergi bertugas, ya dia bisa melihat anaknya karena mirip sama Jun, itu yang dia pengen. Ya udah Jun pun langsung menuruti permintaan istrinya dan ya udah bersiap-siaplah mereka untuk membuat Jun Junior. Iya udah tiba-tiba aja mereka udah punya anak perempuan sesuai dengan yang diharapkan istrinya. Dan tiba-tiba anak mereka juga udah gede dan sesuai dengan keinginan istrinya juga dia nggak terlalu khawatir kalau misalkan Jun pergi bertugas karena sekarang mereka udah punya anak yang lucu banget dan juga cantik banget. Hingga ketika dia baru pulang dari bertugas di luar negeri, dia mendapatkan telepon bahwa anak dan istrinya mengalami kecelakaan. Dan anak mereka pun akhirnya dilarikan begitu juga dengan istrinya ke rumah sakit. Dan ternyata di situ juga dia tahu kalau anak mereka memiliki kekuatan yang sama dengan dia yaitu dapat menyembuhkan luka dengan sendirinya. Tapi ketika dia sadar bahwa istrinya nggak bisa, dia langsung ngecek kalau istrinya ternyata nggak bisa diselamatkan, dan dia pun sedih banget. Bayangin dong, dia tuh udah semangat pulang, pengen bertemu sama anak dan istrinya, tapi ternyata dia harus menghadapi semua ini. Ini bener-bener sedih banget sih. Jujur, mimin suka banget sama kisah cintanya dia sama istrinya karena bener-bener romantis banget. Dia berjanji. Kepada istrinya bakal menjaga anak mereka. Dan dia berjanji akan selalu mencintai istrinya. Kata, ya, terima kasih. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja yang paling ditunggu-tunggu. Seperti biasa, inilah dia kelanjutan dari kisah drama Moving episode 14 dan 15 by Mimin. Kita akan lihat bagaimana kisah dari orang tuanya Lee Kang Hoon. Tapi sebelumnya, kita ke kisah Jang Jun Ju sebentar nih setelah ditinggal sama istrinya akhirnya dia tinggal berdua dengan anaknya Jang Hisu. Dan terpaksa juga dia keluar dari pekerjaannya sebagai PNS dan mendaftar lagi ke tempatnya Pak Min. Dan dengan gampangnya Pak Min pun menerima Jang Jun Ju sebagai agennya lagi. Lalu kita flashback lagi ke tahun 2003 inilah kisah orang tuanya Lee Kang Hun. Ayahnya yang bernama Lee Jeman itu adalah orang yang polos banget sehingga orang manggil dia itu dengan sebutan si bodoh. Nah kebetulan kede-kede mereka di kan mau digusur jadi mereka meminta bantuan kepada Lee Jeman untuk ikut memimpin pemberontakan itu. Tapi istrinya tidak memperbolehkannya dan bilang bahwa itu tidak baik. Istrinya benar-benar mau menerima bagaimana keadaan dari Lee Jae Man dan polosnya dia itu membuat istrinya semakin cinta kepada dirinya. Dia juga sebenarnya nggak terlalu lancar berbicara, tapi istrinya tidak pernah mempermasalahkan hal itu dan bilang juga sama Jae Man bahwa untuk menghindari orang-orang yang seperti tadi. Sebenarnya Jaiman juga takut banget kalau anak mereka itu seperti dia nggak lancar berbicara, tapi untungnya anak mereka itu tumbuh dengan besar, baik, dan juga pintar. Kekuatan anaknya pun sama dengan dia, yaitu bisa berlari dengan kenceng banget kecepatan penuh. <tuh -tuh. Walaupun dia itu polos banget tapi ketika keluarganya diganggu terutama istri dan anaknya dia itu bisa marah besar dan berubah menjadi monster yang benar-benar menakutkan banget. Hingga suatu hari nih di kejadian ini istrinya diganggu sama orang lain dan dia itu marah banget sehingga dia pun harus dibawa ke kantor Pak Pol untuk dimintain keterangan. Lalu istrinya mengatakan kepadanya untuk menenangkan dirinya dan dia bilang bahwa dia bersama anak mereka nantinya bakal datang ke kantor Pak Pol untuk menjemput dia. Hingga dia pun harus ditahan beberapa tahun hingga beberapa tahun kemudian ketika anak mereka sudah besar sudah memasuki usia SD akhirnya pulang ke rumahnya lagi dan diperkenalkanlah dia kepada anak mereka dan anaknya pun Kang Hun, kayak heran dan dia juga udah lama banget ketemu sama ayahnya dia dan ini untuk pertama kalinya setelah sekian lama dia memanggil dengan sebutan ayah walaupun setelah itu sebenarnya hubungan mereka berdua itu nggak terlalu baik karena Kang Hun benar-benar kecewa sama ayahnya dia Sementara itu Jang Hyun mengurus anaknya Jang Hisu sendirian Tapi anaknya tidak pernah merasa kesepian dan selalu bahagia bersama dengan ayahnya Karena ayahnya selalu baik dan juga perhatian banget sama dia Nah ketika ayahnya itu pergi bekerja Ayahnya menitipkan Jang Hisu kepada orang yang dipekerjakan sebagai pengasuhnya Hisu Agar Hisu itu nggak benar-benar kesepian di rumah Ya lumayanlah bantu-bantu keluarganya dia kan Hisu juga udah paham banget dengan pekerjaan ayahnya yang sering banget bolak-balik. Kemudian hubungan antara Lee Jaiman dan anaknya Lee Kang Hoon itu berangsur membaik dan mereka berdua pun semakin dekat. Karena Kang Hoon juga benar-benar kangen dengan sosok ayah dalam hidupnya dia. Jadi mereka berdua itu selalu sering bersama dan selalu setiap hari juga dijemput sama Jaiman ketika Kang Hoon pulang dari sekolahnya. Kang Hun juga terlihat lebih bahagia dari sebelum-sebelumnya ketika ayahnya belum kembali. Terus ada seorang anak yang bernama Sung Wu yang merupakan anak dari tetangganya Jaeman. Nah, di sini nih yang mungkin akan ada plot twist tentang anak tersebut yang bernama Sung Wu. Hmm, kita lihat nanti ya. Nah, seperti yang Mimi bilang tadi bahwa bakal ada pembongkaran paksa dari kedai-kedai tempat istrinya Lee itu berjualan. Dan mereka pun melakukan demo besar-besaran untuk menentang pembongkaran tersebut. Dan mereka meminta lagi tuh kepada Jaiman untuk memimpin. Tapi istrinya bilang untuk jangan ikut campur karena dia takut. Kalau-kalau nanti dia mengeluarkan kekuatan super sehingga orang-orang menjadi curiga bahwa Jaiman ini memiliki kemampuan khusus. Nah demo itu berlangsung hingga malam hari dan semakin tidak kondusif dan masyarakat di sana pun nggak mau kalau misalkan daerah mereka itu dibongkar karena itu adalah sumber penghasilan mereka. Tapi Pak Pol tetap memaksa. Masih ingat kan dengan anak yang membilang tadi bernama Sungguh. Nah dia itu juga sepertinya memiliki kekuatan khusus yang kita belum diberitahukan kekuatannya dia itu apa. Tapi keberadaannya selalu dilindungi sama ibunya dia seperti menyembunyikan sesuatu. Nah, Li Jaiman itu khawatir banget karena istrinya belum pulang-pulang karena itu udah cukup malam. Dan dia bilang sama Kang Hun untuk bersabar sebentar, dia pergi mencari istrinya dulu. Tapi Kang Hun bilang sebelum jam 10 tolong pulang karena dia nggak mau khawatir kepada kedua orang tuanya. Ayahnya berjanji sebelum jam 10 dia bakal pulang. Nah sesampainya di lokasi itu dia melihat bahwa istrinya udah dibawa sama Pak Pol ke dalam mobil untuk diangkut ke kantor Pak Pol. Nah karena nggak terima melihat istrinya digituin. Li Jaiman itu marah banget dan langsung menunjukkan kekuatannya di depan semua orang. Padahal istrinya udah berusaha ngelarang dia untuk jangan menunjukkan hal itu. Tapi benar-benar dia nggak bisa menahan emosinya lagi karena orang yang dia sayang digituin. Istrinya menyuruhnya untuk segera pergi dari sana dan dia pun lari ke dalam bawah tanah. Kemudian Pak Min nelpon Jang Jun untuk meminta bantuan karena ada masalah. Karena ada seorang monster yang mereka temukan sedang melakukan hal yang memporak-porandakan lokasi tempat rencana pembongkaran kedai kedai tersebut. Jadi dia meminta izin sama anaknya untuk berlaku baik selama dia pergi. Nah karena Hisu sudah ngerti pekerjaan ayahnya, jadi dia pun bilang ya udah nggak apa-apa. Dia pun bakal berjanji bakal menjadi anak baik dan nggak bakal pergi kemana-mana. Isteri mau meminta tolong kepada Pak Pol untuk menangkap nang suaminya dan dia bilang bahwa suami memang sering kayak gitu dan dia pun uh, bodoh dan juga susah dikasih tahu tapi Pak Pol nggak peduli. Ditambah lagi itu Pak Min kan udah nyuruh Jang Jun untuk mengejar Li Jaiman ke dalam bawah tanah. Ya udah lalu Jang Jun pergi ke sana dan setelah dia cari-cari akhirnya dia bertemu dengan yang dimaksud yaitu Li Jaiman. Nah, itulah pertemuan pertama di antara mereka berdua. Jiang Jun bilang sama Lee Jaiman bahwa dia adalah orang yang datang untuk menangkap Lee Jaiman, tapi Jaiman gak mau dan dia pun kabur. Tapi Jang Jun pun berusaha untuk menangkap si Jaiman dan akhirnya udah mereka pun adu mekanik. Sementara itu emaknya si Sungguh si anak yang mencurigakan tadi itu kehilangan Sungguh karena udah nggak ada lagi di rumahnya karena kan dari disuruh anaknya itu untuk stay di sana tapi anaknya udah menghilang dan dia minta bantuan sama Pak Paul untuk mencari dimana keberadaan anaknya karena kayaknya nih dia bilang bahwa anaknya itu pergi ke dalam bawah tanah. <tang> Pertempuran antara Jang Jun dan juga Lee Jaeman itu terus menerus berlangsung karena mereka berdua itu memiliki kekuatan yang hampir sama rata. Gak ada satupun yang mengalah di antara mereka berdua hingga mereka terhenti ketika mereka mendengar suara seorang anak yang meminta tolong. Yang ternyata itu adalah Sung yang hampir aja tenggelam. Lalu mereka berdua menghentikan pertempuran mereka dan fokus untuk menyelamatkan Sung pada saat itu. Dan ketika Pak Pol sampai di sana, Jang Jun menyuruh kepada Lee Jeman untuk segera kabur dan dia pun keluar bersama dengan Sung Dan si Pak Min otomatis marah sama Jang Jun karena dia nyuruh Jaiman itu untuk pergi padahal kan disuruh tangkap sama dia. Setelah itu Li Jaiman pulang ke rumahnya dan menjelaskan semuanya kepada Kang Hun. Lalu Kang Hun bertanya-tanya kemana ibunya. Jaiman cuma bisa nangis dan langsung meluk anaknya. Lalu anggotanya Pak Min datang ke sana. Nah karena Pak Min ngerasa bahwa kayaknya Jaiman ini nggak bisa direkrut nih untuk anggotanya dia. Ya udah Angkut ayah dia ke kantor Pak Pol karena nggak ada gunanya. Nah, tapi ketika dia pergi, akhirnya dia melihat kekuatan yang dikeluarkan sama Kang Hun. Nah, dari sanalah si Pak Min tahu bahwa ternyata kemampuan mereka itu diwariskan kepada anak-anak mereka. Karena itulah Jang Jun jadi khawatir banget sama anaknya dia dong. Setelah itu dia pulang ke rumahnya dan langsung segera pindah dari sana karena dia nggak mau si Pak Min bakal merekrut anaknya juga. Dia nggak mau anaknya ikut terlibat dengan pekerjaan yang dia jalani selama ini. Ya udah dia pun langsung pergi dari sana dan menghilang seketika. Itulah kita balik lagi ke masa yang sekarang, makanya dia menghilang dan pensiun secara tiba-tiba dan sekarang berjualan ayam. Dan anaknya pun Jang Hisu sudah tumbuh besar dan juga cantik dan pada saat itu Jang Hisu bercerita tentang Kang Hun. Dan ada perkataan Kang Hun kepadanya mengingatkannya dengan ibunya. Nah karena Jang Hisu bercerita tentang ibunya yang membuat Jang Jun itu jadi teringat lagi sama istri yang paling dia sayangin dan dia pun ya ikutan sedih lagi. Nah ini kita agak flashback sedikit lagi ya. Jadi kenapa si kepala sekolahnya itu disuruh sama si Pak Min pergi ke sekolahnya Jang Hisu dan kawan-kawannya. Ternyata dia tahu bahwa semua mereka yang memiliki kekuatan super itu juga nurun kepada anak-anak mereka. Sebenarnya nih. Dia tuh bisa nyelamatin emaknya Hisu waktu ngalami kecelakaan, tapi dia malah berdiam diri di mobil karena tugas dia cuma mengamati aja. Jadi ya udah, emaknya Hisu nggak bisa dilamatkan setelah itu. Jadi dia meminta kepada si Pak Min untuk dia menyatukan di sekolah anak-anak dari orang-orang berkekuatan super itu agar dia bentuk kembali untuk dia rekrut kembali bersama dengan mereka. Awalnya si Pak Min gak tahu kalau misalkan para super superhero itu miliki anak-anak tapi ternyata dia akan mengamatin semuanya dan dia sampaikan kepada si Pak Min untuk merekrut mereka semua. Nah, mulai dari sanalah si bapak itu menjadi kepala sekolah di sekolahnya Jang Hisu dkk. Oke, kita balik ke masa sekarang lagi. Nah, video tentang anak-anak mereka itu Jang Hisu, Kim Bung-suk dan juga Lee Kang Ho itu tersebar, makanya mereka menjadi khawatir dan bakal pergi ke sekolah anak-anak mereka untuk mengkonfirmasi tentang hal itu ditambah lagi si Bang Kisu yang juga curiga ketika dia melihat lokasi kejadian bahwa wah kayaknya ada sesuatu hal yang aneh dengan hal itu ditambah lagi ketika dia sempat kesakitan Nini, Bapak gurunya malah ngebiarin wah greget Dan sepertinya Bang Hisu juga memiliki kekuatan super karena ketika dia bilang sama Kang Hun bahwa Kang Hun tuh nggak berbeda dengan dia. So mungkin dia juga punya kekuatan super yang selama ini juga masih dia sembunyikan. Terus Kang Hun juga masih berusaha mendekati Jang Hisu karena kan memang dia disuruh untuk lebih akrab dengan Hisu. Nah Hisu pun karena udah diselamatin sama Kang Hun, dia berterima kasih. Tapi ketika dia bertanya apakah Kang Hun memiliki kekuatan super juga, Kang Hun diam aja dan Hisu bilang ya udahlah kalau nggak mau cerita. Terus dia cerita kepada Hisu tiga tahun yang lalu itu dia ketika mau berangkat seperti biasa orang tuanya itu selalu melihat dirinya ketika dia mau berangkat sekolah terutama ayahnya yang setelah kejadian itu nggak pernah ngapa-ngapain. Dan ternyata si bapak kepala sekolahnya juga cerita sama dia siapa ayahnya dan apa kekuatannya. Bahkan Kang Hun itu yang disuruh sama si Pak Kepsek ini untuk masuk ke SMA mereka yang sekarang, karena dia mau merekrut si Kang Hun ini untuk bekerja dengan Pak Min. Dia juga menjanjikan bahwa itu dapat menghapus semua kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan ayahnya sebelumnya. Sementara itu, anak yang memiliki akun YouTube yang sudah menyebarkan video tentang kekuatannya Kang Hun dan juga teman-temannya itu akhirnya kameranya disita untuk dihilangkan video-video tersebut karena nggak boleh nyebar gitu aja. Terus dia juga melaporkan sama si Pak Guru ini guru olahraganya kalau semua itu udah aman terkendali dan juga udah dipastikan akun YouTube dari si siswa itu udah nggak ada lagi. Lagi dan lagi juga Mimin masih curiga nih sama si Bamba tukang bersini karena hmm pasti ada sesuatu sama dia. Di sisi lain Kim Bung Suk itu dia merenung banget karena dia itu memikirkan perkataannya kepada ibunya tentang ayahnya ditambah lagi dia melihat Jang Hisu dan juga Lee Kang-hoon itu datang berdua tambah menggalaulah dia walaupun sebenarnya Kang-hoon itu udah mencoba dekat juga sama si Bungsuk tapi kan karena mereka saingan dia nggak mau dong. Nah Jang Hisu juga disuruh berhati-hati sama Bang Hisu tentang orang-orang yang ada di sana karena Jangan pernah mempercayai siapapun di sekolah itu. Sepertinya, dia memang tahu sesuatu. Setelah itu Jang Hisu balik lagi ke kelasnya dan dia pun bertanya sama Bungsu kenapa Bungsu tuh seharian kayak bad mood terus tapi Bungsu bilang dia nggak kenapa-napa dan sebenarnya Hisu tahu kalau Bungsu tuh cemburu ketika melihat Kangku menyelamatkan dirinya sedangkan Bungsu tuh nggak bisa gitu ataupun telat. Nah untuk membuat si Bungsu ini balik lagi butnya Jang Hisu pun langsung megang pipinya dan Bungsu pun hampir terbang tapi untung aja diturunin lagi sama Hisu dan dikasih pemberat menggunakan tasnya dia. Nah setelah itu mereka berdua pergi pulang bersama dan juga langsung cerita-cerita. Karena hari itu juga termasuk dingin dan Hisu bilang dia nggak terlalu kedinginan dan dia juga nggak mau jaketnya si Bungsu karena dia takut Bungsu kedinginan. Ya udah Bungsu kasih power bank kepada Hisu biar Hisu juga ngerasa lebih hangat dan Hisu pun menambahkan pemberat ke tasnya Bungsu agar dia nggak terbang kalau misalkan salting. Sementara itu para orang tua mereka, termasuk orang tuanya Bungsu sama orang tuanya Jang Hisu, lagi mempersiapkan diri untuk pergi ke sekolah anak-anak mereka karena mereka khawatir banget setelah melihat video yang udah tersebar. Jadi mereka harus mengkonfirmasi langsung apa yang terjadi sebenarnya dan bagaimana nantinya nasib anak-anak mereka karena kan sudah persiapan untuk memasuki bangku perkuliahan. Jadi mereka nggak mau kalau misalkan anak-anak mereka nggak bisa masuk ke kuliah perkara itu. Yang oh. Seperti biasa, Kim Bungsuk dan juga Jang Hisu pulang, naik bus dan juga Bungsuk ngebayarin Jang Hisu lagi. Tapi Hisu bilang dia udah punya HP kok, jadi nggak perlu dibayarin. By the way, mereka diikutin sama seseorang tak dikenal yang membuat si Pak supir pun jadi curiga dengan orang tersebut. Karena dia juga sering menatap ke arahnya Bungsu dan juga Hisu. Ditambah lagi kartunya itu nggak berfungsi, tapi karena tampangnya menyeramkan, jadi si Pak supir bilang e, ya udah sekali ini aja dikasih gratis. Tapi dia melihat memang ada agak lain sama orang itu. Terus si Bungsuk malah asik menceritakan tentang orang-orang berkekuatan super yang membuat Hisu itu jadi khawatir karena kan baru aja kesebar video mereka gitu. Dan bener aja dong orang yang ikutin mereka itu memiliki fotonya Jang Hisu dan juga Lee Kang Hoon. Li Hyun akhirnya sampai ke sekolahnya Bung Sook. yang awalnya dia nggak dibolehkan masuk karena kan nggak boleh sembarangan orang masuk ke sana. Tapi setelah dijelaskan bahwa dia adalah orang tua Kim Bung ya udah si bapak penjaga pun mengizinkan Li Hyun untuk masuk. Setelah itu dia memberitahukan kepada Bung Sook bahwa dia bakal pulang telat karena ada urusan. Nah, Jang Hisu juga ditelepon sama ayahnya untuk bilang pulang duluan aja dan juga makan duluan aja karena ayahnya juga memiliki urusan. Jadi orang tua mereka itu sama-sama tidak bisa pulang cepat pada malam itu. Ayahnya Jang Hisu juga sampai di sekolah tidak berbeda jauh dengan Lim Hyun. Nah, setelah itu si kakek penjaga sekolah terlihat melaporkan kepada orang lain. Wah, betul dong dia juga anggotanya Pak Min kayaknya. Lim Hyun menemui si Pak Choi, guru olahraganya Jang Hisu dan juga Kim Bung Suk. Dia bertanya tentang apa yang terjadi di sekolah. Lalu si Pak Choi bilang bahwa ya itu juga kejadiannya udah gak terlalu dipermasalahkan. Videonya juga udah hilang dan juga mereka pun gak akan dipermasalahkan ketika masuk ke dalam kuliah. Toh itu juga e, gak terlalu mempengaruhi untuk masuk ke kuliah karena kan udah gak ada dibahas lagi tentang hal itu apalagi Kim Bung Suk yang nilainya juga cukup bagus untuk masuk ke universitas. Sementara itu Bang Ki Su ternyata masih di sekolah dong. Dia ternyata mendengarkan percakapan si kepala sekolah dengan gurunya yang ini karena dia itu curiga sama si gurunya sedang menyelidiki sesuatu. Jadi dia sengaja ngumpet di kamar mandi untuk mendengarkan percakapan mereka. Dan untung aja ketika gurunya mau ke toilet, ayahnya Jang Hisu itu datang dan teralihlah perhatian dari si gurunya itu. Dan dibilang bahwa dia mau bertemu dengan gurunya Jang Hisu untuk membicarakan tentang kejadian video yang udah tersebar. Dan dia juga mau melihat ke lokasi kejadian. Dan ternyata si gurunya itu memiliki ruang rahasia yang ternyata itu penuh dengan CCTV dong. So, tapi itu CCTV-nya diketahui sama Lee Mi Hyun dan juga Jang Juwon. Jadi, mereka tahu bahwa dua orang itu, guru-guru itu adalah orang-orang yang disuruh sama Si Pak Min. Bahkan mereka juga tahu posisi-posisi kamera yang sedang mengintai mereka. Yang membuat guru-guru itu jadi kaget banget dong. Kenapa para agen itu bisa tahu apa yang mereka lakukan? Terus kan masih ingat dong tentang si bapak ini kan Kim Dok Yoon yang disuruh untuk ngekil para orang-orang berkekuatan super untuk menggantikan si Frank dan dia sekarang udah sampai di Korea dan dia pun bakal siap untuk memburu orang-orang berkekuatan super. Sementara itu tempatnya Bungsuk dan juga Jang Hisu si bapak supirnya tiba-tiba aja berusaha untuk membuat bus itu tidak stabil untuk membuktikan apakah orang yang mencurigakan tadi memiliki kekuatan super juga ataupun tidak dan ternyata ketika dia menggoyang-goyangkan bus itu si bapak tadi nggak kenapa kenapa nah kira-kira apakah yang akan terjadi selanjutnya dan siapakah si bapak yang mencurigakan itu 괜찮아 나한테 얘기해도 돼. 장기수 아빠입니다. 아이씨. 고맙습니다. 안다 해도 언젠간 떨어져야 해요. <laughs> 힘이 세지는 않구나. 네? Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya Oke, di video kali ini yang paling ditunggu-tunggu Seperti biasa, ada pada tahu dong Inilah dia lanjutan review dari drama Moving episode 16 dan 17 Anggota korut yang ada di bus itu Dia berusaha untuk menyerang Hisu dan juga Bungsuk Tapi si bapak supir bus tetap berusaha menyelamatkan mereka Dan untung aja dia berhasil mengendalikannya Dan sampailah di kantor Pak Paul dan seluruh penumpang pun berhasil diselamatkan dan mereka keluar tanpa ada yang terluka parah sama sekali. Terus si orang korut itu tiba-tiba aja menghilang gitu aja. Kemudian Lim Hyun bertanya lagi sama si guru olahraga, sejak kapan dia bekerja di sana? Si bapak bilang dia sudah bekerja selama 10 tahun. Oke kita flashback ke tahun 2004, bagaimana si bapak itu bisa jadi guru di sana? Jadi pada tahun 2004 itu dia melamar sebagai agen rahasia. Terus si Pak Amin bilang bahwa agen rahasia itu nggak gampang. Pokoknya ketika sudah masuk jadi agen rahasia, nama pun dirahasiakan bahkan keluarga juga. Apakah dia sanggup ataupun tidak? Si bapak guru bilang dia sanggup menjalaninya. By the way, sebelumnya dia ada di anggota militer. Setelah itulah si Pak Amin memberikan dia tugas untuk mencari potensi-potensi supranatural di sekolah. Dan harus melaporkan semua itu kepada dirinya. Setelah itulah, si bapak ini langsung dimasukkan ke sekolah tempat si kepsek ngendus-ngendus. Mulai dari sanalah dia langsung melaksanakan tugasnya, mencari bakat-bakat yang memiliki kekuatan supranatural. Ternyata, orang yang pertama dia latih adalah anak dari si bapak petir yang sekarang bekerja sebagai supir bus. Jadi si bapak guru menganggap bahwa muridnya ini memiliki kekuatan super Jadi dia melatihnya dan memaksanya untuk mengikuti kegiatan olahraga Karena dia juga emang suka olahraga gitu Jadi yaudah dia pun berusaha untuk berolahraga Karena hasilnya belum memuaskan Jadi si bapak kepsek ngendus-ngendus Memerintahkan si bapak guru olahraga ini Untuk membuat tekanan kepada si bapak petir Nah dia kan nggak mau karena kasihan tapi si bapak Kepsek bilang nggak itu harus biar kita lihat bagaimana caranya bertahan hidup. Tapi setelah dilakukan hal itu ternyata gagal total dan nilainya itu cuma nilai B dan nilai B itu nggak lulus sama sekali. Jadi ya nggak bisa. Keesokan harinya si bapak guru olahraga bilang sama si bapak petir bahwa ya kayaknya dia nggak bagus untuk olahraga jadi ya Cari bidang lain aja deh. Walaupun dia suka olahraga dan tujuan dia masuk sekolah itu untuk olahraga, tapi emang nggak bisa sama sekali cari bidang lain aja. Tahun ajaran berikutnya, si bapak guru bertemu dengan seorang gadis yang bernama Sian. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya, Shian ini memiliki kemampuan fisik yang cukup kuat, dan si bapak guru jadi seneng banget dong ditambah lagi. Dia itu juga orang yang periang banget dan juga baik, bahkan. Dia memimpin teman-temannya untuk merayakan hari guru kepada guru olahraga mereka ini. Kebetulan dia juga wali kelas mereka pada waktu itu. Hingga di suatu pertemuan, Pak Guru bilang sama Sian bahwa dia tahu Sian ini memiliki kemampuan yaitu bisa melihat barang tak kasat mata maksudnya. Bisa tembus gitu loh kayak sinar X-ray. Awalnya dia nggak mau bilang, tapi akhirnya dia pun jujur. Dan dia disuruh untuk mengikuti olahraga, cuma kan dia ada sakit kanker. Dan ibunya sebenarnya melarang dia untuk mengikuti kegiatan olahraga karena ibunya sayang banget sama dia dan nggak mau dia kenapa-napa. Tapi Sian tetap kekeh untuk ikut kegiatan olahraga. Hari demi hari pun kemampuan dia mulai membaik dan si bapak guru yakin bahwa Sian ini adalah kandidat yang mumpuni banget untuk dimasukkan sebagai generasi selanjutnya. Tapi tiba-tiba di suatu hari. Si'an ini nggak enak badan dan di hari itu tiba-tiba aja dia lelah dan pingsan dan semua orang panik banget termasuk si bapak guru lalu mereka melarikan Si'an ke rumah sakit tapi ternyata Si'an nggak terselamatkan dan dia pun akhirnya meninggoy ibunya Si'an tuh kayak udah pasrah aja karena dia sudah sempat ngelarang anaknya tapi anaknya kan nggak mau mendengarkan dia dan akhirnya pun terjadi karena dia emang sakit kanker dan tubuhnya sebenarnya lemah. Si bapak guru jadi ngerasa bersalah banget, dan hari-harinya dipenuhi rasa bersalah kepada Sian karena sudah memaksakan. Padahal dia udah tahu sebelumnya kalau Sian itu menghadapi sakit, tapi dia untung aja memiliki murid-murid yang periang banget, sehingga ketika si bapak ini murung, mereka mengajaknya untuk tetap bersenang-senang. Tahun berganti tahun, si bapak guru itu ngerasa bahwa dia sudah sebagai guru, bukan sebagai agen lagi, sehingga dia udah terlalu mendalami perannya sebagai guru. Tapi untung aja, setelah itu dia ingat kembali. Tugasnya di sana adalah berpura-pura menjadi guru untuk mencari talent-talent anak-anak yang berkekuatan super. Tapi di tahun-tahun selanjutnya, itu ada sih yang berkekuatan lumayan, cuma ketika dites, itu kekuatannya kayak di bawah rata-rata banget, sehingga nggak ada satu orang pun yang bisa menarik hatinya dia. Tapi ada satu anak yang bisa menghentikan waktu. Entahlah, tenaga kan, anak itu bernama Yong Tak. Tapi sayang banget dia harus keluar dari sekolah itu. Nah, wajah si Yong Tak ini nggak ditunjukin sama sekali. Nantinya pasti bakal jadi plot twist banget sih. Mungkin dia bakal menyelamatkan mereka. Karena selama ini belum ada yang berkekuatan seperti dia menghentikan waktu nah karena progres dari si bapak gurin benar-benar lambat banget akhirnya si bapak Kepsek ngendus-ngendus mendatangkan asisten untuk membantu dia tapi dia itu sebenarnya nggak mau dan bilang bahwa dia bisa ngurus siswanya sendiri tapi ingat mereka ini adalah agen jadi harus segera dan mereka memiliki target ya mau nggak mau si bapak ini akhirnya dengan terpaksa mau dibantu sama asistennya dia. So, yang bilang asisten itu korut bukan ya. Dia itu memang korsel utusan dari Pak Min juga. Jadi mereka itu memang diminta untuk mengumpulkan berkas-berkas anak-anak berkekuatan super. Terutama yang paling diutamakan harus dilihat adalah anak dari Kim Dusik dan juga Lim Mi Hyun. Yaitu Kim Bung Suk. Makanya, pada tahun 2016 ketika Bungsuk masuk, nah, dia itu udah mulai memperhatikan Bungsuk dan awalnya dia kira mmm, beneran anak memiliki kekuatan super, tapi kok kayak biasa aja. Nah, dia juga akhirnya melihat profilnya, Jang Hisu. Ya, nggak lama setelah itu juga bergabung dengan sekolahnya, dia. Nah, kita balik lagi di sini ya, si asisten guru olahraga itu kaget banget dong, ketika Lim Hyun dan juga Jang Hyun itu tahu letak-letak dari kamera-kamera tersembunyi. Dan ketika Jun masuk ke ruang wali kelasnya, anaknya akhirnya itulah. Pertama kalinya lagi, dia bertemu dengan ibunya Bung Suk. Dan disitu jugalah ibunya Bung Suk tahu bahwa pria ini adalah ayahnya Jang Hizu, teman dari anaknya dia. Terus ketika dia keluar dia memperingatkan ayahnya Hisu bahwa ada kamera pengawas di ruangan tersebut. Dan dia juga pintar banget si Mihyun ini dia meninggalkan handphonenya untuk mendengarkan percakapan Jang Joon bersama dengan wali kelas anak mereka. By the way, si bapak asisten guru olahraga ini ketahuan sama si mbak-mbak korut. Dan ketika dia masuk ke sana... Ah, <tuk> Ya begitulah nasib dari si guru asisten ini dan dia pun akhirnya meninggoy. Dan ruangan itu diambil alih sama si embak mbak korut ini. Wow. Sementara itu Jang Hisu dan juga Kim Bung Suk itu mencoba untuk pergi dari sana karena kan semua itu udah aman terkendali biar mereka nggak diinterogasi dan juga Jang Hisum olahraga ya udah mereka pun pergi dari sana secara diam-diam. Terus Jang Jun melanjutkan pembicaraannya dia dengan guru olahraga dan dia pun tahu bahwa Anaknya dia dan anak-anak lainnya yang berkekuatan super itu satu kelas, dan percakapan mereka itu didengarkan sama si Mbak-mbak Korut. Dan dia pun tahu semuanya dari sana, dan setelah itulah dia suruh para korut lainnya untuk segera memasuki ruangan kelas-kelas, dan dia memberitahukan di mana posisi-posisi mereka semua. Dan untung aja, itu Mihyun mendengarkan percakapan si Mbak-mbak Korut itu. Oh ya, mimin pernah mention kan di awal tadi, kalau si Gurul harganya itu adalah seorang militer sebelumnya. Ternyata dia pernah satu tugas sama dengan Jang Jiwon ketika mereka nyerang Korut waktu itu. Makanya, dia bilang di awal kan dia jadi agen itu karena dia pengen menyelamatkan orang-orang seperti dia diselamatkan sama agen. Di sisi lain, Lim Hyun akhirnya tahu di mana keberadaan dari Simba Mbak Korut karena kan dia sempat mendengarkan percakapan Simba Mbak Korut melalui telepon sebelumnya. Terus dia bertanya siapakah Simba Mbak ini dan dia tahu juga Simba Mbak Korut ini berbohong dan dia juga tahu bahwa di sana ada orang yang yang udah meninggoy. Mi Hyun langsung memasang sikap waspada karena bisa-bisa Simba Korut itu kan juga licik orangnya. Terus nih yang paling membagongkan adalah salah satu temannya bungsuk itu dia malah balik lagi tong ke sekolah karena katanya ada barangnya yang ketinggalan tapi untung aja ketahuan sama si bapak penjaga gerbang dan disuruh balik tuh anak aduh ada-ada aja pula dia Terus, 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 para korut ternyata udah sampai dong di sekolah, dan mereka memang masuk dari belakang sesuai dengan yang diinstruksikan sama si mbak-mbak korut. Yaudah, setelah itu mereka langsung masuk, cuma ada seseorang yang berada di belakang mobil. Nah, itu tuh, siapakah dia? Siapakah dia? Huh. Apakah itu Kim Dushik yang sengaja mereka ikat di sana? Ya, wah, kita lihat nanti aja, ya. By the way kita flashback lagi ya Ini dimana adegan ketika Limi Hyun dan juga Dosik itu berjalan-jalan berdua Ini dimana mereka berdua itu habis kise Dan mulai dekat pada waktu itu Jadi di sini Mihun kepo banget kenapa Dosik itu bisa terbang Lalu diceritakanlah semuanya sama Dosik Bagaimana dia terbang, bagaimana dia mengatur semuanya Pokoknya dia jujur sama Mi Hyun dan memberitahukan semuanya. Semua-semuanya. Karena pada waktu itu mereka berdua udah bener-bener jatuh cinta satu sama lainnya. Cuma sampai sekarang kita nggak tahu dusik tuh di mana gitu. Di korut sih, cuma nggak tahu gimana keadaannya. Terus Kim Bung Suk dan juga Jang Hisu ternyata diikutin terus dong sama si bapak-bapak korut botak itu. Nah, di sini kan Hisu mau olahraga tuh karena memang udah disiapkan sama gurunya dia. 응원이요 응원. Bungsuk memberikan semangat kepada Hisu karena dia lihat Hisu tuh kayak bersemangat banget dan juga excited banget. Terus dia bilang sama Hisu bahwa dia mau beli minuman dulu untuk mereka berdua. Setelah dia pikir bahwa situasinya aman, ya udah dia tinggalin Hisu sebentar dan dia pergi supermarket untuk mendapatkan minuman. Nah, Hisu pun langsung melakukan aktivitas olahraganya. Dia lari-lari beberapa keliling dan Bungsuk seperti biasa tadi dia langsung belikan minuman untuk mereka berdua. Dia senang banget dong karena membelikan minuman sama Ayang, tapi Hisu ternyata langsung didatengin sama si Bapak botak dari Korut. Dia ngajak ngobrol Hisu bentar dan setelah itu <silence> dia langsung ngedorong Hisu karena katanya dia mau ngecek sesuatu dari Hisu. Terus bungsu kan udah sampai di sana, tapi dia lihat nggak ada penjaganya karena penjaganya udah meninggoy sama si bapak botak itu. Terus semua pintu dikunci dan Hisu pun terus-terusan dicek sama si bapak tadi dan Bung Suk mendengarkan suara teriakan Hisu yang kesakitan dan dia pun udah nggak karuan dan udah emosi banget. Melihat ayangnya diginiin sama si bapak, bapak botak dari korut bahkan hisu itu sampai dilempar sama dia. Lalu bungsu melepaskan semua pemberat yang ada di tangannya, di kakinya, pokoknya di tubuhnya semuanya. Dan dia juga ingat pesan dari ibunya bagaimana cara terbang yang baik. Itu pernah disampaikan sama ayahnya dan disampaikan kembali oleh Limi Hyun kepada anaknya. Bungsuk ya udah setelah itu bungsu langsung melesat dan dia pun akhirnya bisa terbang dan langsung menyelamatkan ayang jang hisu walaupun adegan ini rada-rada kayak film India ya agak lama gitu tapi lah yang penting jang hisu selamat dan dia pun semakin tersepona dengan ayang bungsu setelah muter-muter ke sana kemari karena bungsuk masih belum bisa terlalu mengendalikan kekuatannya, akhirnya dia bisa menyelamatkan Hisu dan mendarat dengan mulus. Lalu si bapak korut ini, wah, dia akhirnya tahu kekuatan Kim Bungsuk. Yang awalnya kan dia cuma ngincar Hisu sama Kang Hun, tapi sekarang dia bakal ngincar Bungsuk juga. Sementara itu di lokasinya Lee Mi Hyun dan juga Simba Mbak Korut semakin menegangkan karena udah nggak kondisional lagi. Mi Hyun langsung mematikan lampu dan itu akhirnya mereka berperang. <SILENGALAN> Dan untung aja Lim Hyun berhasil melarikan diri karena beberapa saat setelah itu datanglah temen dari si mbak-mbak korut -mbak ini. Dan mereka pun membicarakan apa yang sedang mereka rencanakan. Dan tanpa mereka ketahuin bahwa pembicaraan mereka itu udah didengar langsung sama Lim Hyun. Karena gak jauh dari sana Lim Hyun itu ternyata bersembunyi di dekat mereka. Dan tugas si mbak, mbak itu ternyata mencari berkas-berkas manusia super yang ternyata memang udah diperintahkan nih sama atasan mereka untuk mengambil berkas-berkas itu. Dan dia bilang juga sama Kim Duk Yun yang dia utus ke sana sebagai atasan dari mereka-mereka untuk mengambil berkas itu dan si bapak ini udah mengutus anggotanya dia yaitu si mbak, -mbak korut untuk mengumpulkan berkas-berkas itu yang nantinya bakal dikasih sama dia. Maka itulah ketika dia udah sampai di sekolah dia nanya di mana berkas-berkas itu kepada si bapak guru. Tapi si bapak guru nggak mau kasih dong. Nah, Mi Hyun tahu itu banyak banget kamera di sana. Dia ini pintar banget sih, walaupun nggak kuat-kuat banget kan. Lalu dia langsung mengunci semua kamera-kamera itu dan kamera pun langsung ngeblur dan rusak semuanya. Dan dia memancing si Mbak Mbak Korut ke satu ruangan yaitu di ruang tempat genset ataupun tempat lampu-lampu gitu. Terus ada satu yang lebih membagongkan lagi nih Si ini kan dia disuruh pulang tuh sama si bapak penjaga Eh dia lihat pintu gerbang belakang itu buka ya udah dia langsung masuk lagi ke sekolah Aduh kalau lo gak mau kenapa-napa mending keluar aja deh mbak Astaga Nah untuk si bapak petir dia itu nggak kenapa-napa dan dia juga nggak dicurigain sama atasannya bahkan atasannya itu bilang untuk istirahat lebih dulu sambil nunggu busnya itu selesai diperbaiki jadi ya udah dia itu aman-aman aja dan nggak ada sama sekali masalah. Sementara itu Kim Dokin meminta kembali itu berkas-berkas itu kepada si bapak guru olahraga tapi dia nggak memberikan dan bilang bahwa Berkas itu cuma dia yang boleh lihat, tapi Dukin bilang bahwa udah serahkan aja berkasnya, kalau misalkan berkasnya diserahkan semuanya kelar dan mereka berjanji bakal pergi dari sana nggak akan ada pertempuran, tapi genderang perang udah dimulai. Dan Jang Jun juga mendapatkan lawan yang seimbang di sini di mana anggota korea itu juga memiliki kekuatan yang cukup dahsyat. Nah, lampunya akhirnya dinyalakan kembali terus Jang Jun bilang sama si Bapak Guru untuk pergi keluar dulu melihat situasi dan juga menyelamatkan anak-anak. Karena benar aja dong Kang Hun yang mau pulang pada waktu itu dia didatengin sama salah satu anggota korut juga dan ketika dilihat gambarnya itu benar mirip dengan orang yang dia cari dan orang tuanya Kang Hun tuh udah kayak khawatir banget sama dia karena enggak pulang-pulang kan ayahnya punya alarm tuh jam pulangnya si Kang Hun tapi udah sampai jam sekarang Kang Hun tuh belum sampai-sampai ke rumah mereka ayahnya jadi khawatir banget kalau anaknya itu bakal kenapa-napa dan ibunya Kang Hun langsung nelpon Kang Hun dong. Dan ketika itu, Kang Hun langsung berteriak, dan ibunya langsung laporin sama suaminya bahwa kayaknya anak mereka itu kenapa-kenapa. Dan dengan sigap, ayahnya, Kang Hun, langsung gas ke sekolah karena dikhawatir banget sama anaknya. Terus si Bang Kisu ternyata tahu tentang berkas-berkas itu dan dia berusaha untuk mencarinya. Dan tapi dia nggak menemukannya kan. Terus pas dia keluar eh didatenginlah dia sama salah satu orang korut juga. Dan dikira orang korut ini dia memiliki kekuatan super. Dan akhirnya dia pun kena serangan orang itu. Dan Bang Kisu itu nggak bisa ngapa-ngapain dan dia pun langsung terlempar Nah, Mi Hyun yang akhirnya berhasil memancing Simba Mbak Korut untuk datang ke sana. Ups, inilah akhir dari Simba Mbak Korut. Dikira dia kuat ya kan? Dia nggak tahu aja seberapa kuat dan seberapa cerdasnya Limihyun. Hyun. Oke, bye, Mbak Mbak Korut. Sementara itu Bang Kisu mencoba untuk ngelawan si orang korut tadi tapi dia nggak berdaya kan Dan untung aja si guru olahraga mengetahuinya dan berusaha untuk menyelamatkan Bang Kisu tapi si Bapak Guru ini kan bukan manusia super, jadi dia pun gak akan bisa ngelawan si orang korut ini. Dan mereka berdua pun hanya jadi terdesak dan dia tetap berusaha untuk melindungi Bang Kisu dan bilang sama si orang korot itu bahwa dialah yang tahu semuanya Bang Kisu itu nggak ada hubungan apa-apa dengan hal itu. Jadi tolong untuk Bang Kisu itu dibiarkan pergi dari sana. Nah Jang Jun yang berusaha untuk menahan orang-orang di sana dan dia masih berusaha untuk melawan si orang korut yang bertubuh gede itu Tapi ternyata emang dia sulit melawan orang itu karena emang kuat banget Dan orang korut itu memberitahukan kepada Jang Jun bahwa selama ini mereka cuma diem aja nggak mungkin mereka lagi mempersiapkan strategi untuk menyerang Korsel Dan Jang Jun pun akhirnya kalah dalam pertempuran itu Anak-anak mereka, Hisu dan juga Bungsuk yang masih berjuang untuk melawan salah satu orang Korot ini lagi, dan mereka sebenarnya nggak tahu mau ngelakuin apa karena mereka juga belum terlalu bisa mengendalikan kekuatan mereka. Tapi karena, eh, gimana lagi, mereka berusaha untuk bertahan hidup dan tetap ngelawan orang itu. Tapi, eh, tapi Hisu sama Bungsuk tetap nggak bisa menandingi dia. Mereka terlempar ke sana kemari hingga mereka pun kayak terdesak banget karena kecepatan mereka itu masih kurang dibandingkan si orang korut itu. Jadi Hisu dan juga Bungsu itu terlempar ke sana kemari. Aduh, kira-kira bisa nggak ya mereka ngadepin nih orang? Kim nah balik lagi ke lokasinya Jang Juun, dibilang sama orang Korea itu semua ini terjadi karena Kim Dusik. Pertanyaannya sebenarnya apa yang udah dilakuin sama Kim Dusik dan bagaimana keadaannya sekarang? Nah Mi -yun yang mencoba menghubungi bungsuk anaknya itu nggak diangkat sama sekali dan dia sekarang udah benar-benar marah. Terus sebenarnya Kim Dusik tuh gimana keadaannya sekarang ya? Nah itulah yang kita belum tahu. Nih. Halo Lim hyun yang sudah emosi sedari tadi mulai masuk lagi ke sekolah, dan dia sekarang berduel dengan salah satu anggota korut yang juga memiliki kekuatan hampir sama dengan dirinya. Tapi, lim hyun lebih cerdas dibandingkan korut tersebut. Dia memiliki titik-titik yang harus dia tembak, sehingga orang tersebut pun tidak bisa berkutik di depan lim hyun. Ya udah, akhirnya dia pun meninggoy. Lim Hyun akhirnya berhasil menyelamatkan Pak Choi dan juga Bang Kisu. Nah, ketika mereka mau pergi tuh, Pak Choi bilang sama Bang Kisu untuk pergi duluan aja karena ini cukup berbahaya dan dia akan melihat situasi karena dia yakin masih banyak orang di sana. Dan ketika Bang Kisu mau ngambil sesuatu ke ruangan, ternyata dia bertemu dengan simba mbak youtuber. Terus Lee Mi Hyun juga berpapasan dengan bos korut dan di sini dia bertanya sama si bos korut itu sebenarnya apa yang terjadi dan dia juga udah ngekil dua orang anggota dari si bapak itu dan dia bertanya apa yang terjadi sama Kim Dusik. Nah diceritakanlah sama si bapak itu. Oke kita flashback lagi ya di tahun 1994 di mana itu pertama kali Kim Dusik itu ditugaskan ke korut. Jadi ya udah dia nurut pada waktu itu dia langsung pergi ke korut dan dia pun berhasil mengalahkan orang-orang yang ada di sana dengan mudahnya karena kekuatan dia kan kecepatan. Dan bahkan gak ada satu orang pun di Korut yang bisa mengalahkan Kim Dusik hingga dia hampir berhasil menjalankan misinya dia yaitu ngekill kepala Korut. Nah tetapi ketika dia mau sampai ke sana kan dijaga nih sama si bapak ini yang ini. Dokyun sebenarnya berusaha untuk menyerang Kim Dusik tapi nggak kena karena Do-sik kan jauh lebih kuat dibandingkan dia yang alhasilnya dia itu akhirnya terkapar dan sebenarnya bilang sama Kim Dosik untuk jangan masuk ke ruangan itu dia minta tolong banget sama Dusik tapi Dusik nggak mau dan ya udah karena itulah jarinya dia putus gara-gara ditembak lagi sama Kim Do-sik. Cuma anehnya ketika Dusik masuk ke sana dia nggak jadi nembak atasan korut itu jadinya dia balik lagi gitu. Nah, karena itulah koru tuh nggak terima dengan sikap Korsel kepada mereka, makanya si itu ditugaskan lagi untuk membentuk dan mencari talenta-talenta berkekuatan super demi bisa melawan Korsel, karena kalau misalkan memakai manusia biasa, mereka akan bisa mengungguli Korsel. Oleh karena itulah, dia mencari talenta-talenta yang sebenarnya mereka itu pun enggak tahu, dan juga dijanjikan hal yang enggak sepadan gitu. Maksudnya, mereka itu kan dijanjikan untuk jadi pengawal, tapi yang mereka dapatkan hanya kayak gini, kayak dipaksa gitu loh. Jadi, mereka itu ditembakin dan mereka dipaksa terjun ke dalam jurang. Ya udah, semua mereka terjun, tapi cuma beberapa aja dari mereka yang selamat. Nah, ternyata dari mereka-mereka itu ada dua orang, salah satunya orang yang bisa terbang. Nah, di sini sebenarnya dia itu protes sama Dukyun dan juga rekan-rekannya, dia bilang bahwa dia dijanjikan itu untuk menjadi pengawal dan dia juga pengen menafkahi keluarganya dia, tapi gak sesuai ekspektasinya. <tuh> Walaupun begitu, Dukyun bilang bahwa udah turutin aja apa kemauan pemerintah mereka karena ini untuk negara mereka. Kalau misalkan ngebantah, bisa jadi itu bakal menjadi pengkhianat. Ya karena itulah akhirnya si orang yang bisa terbang itu pun menurut kepada Dukyun cuma karena mengamankan keluarganya karena selain dia disebut pengkhianat keluarganya juga bakal diburu nantinya nah selain dia ada juga yang selamat yaitu ini yang berkekuatan sama seperti ayahnya hisu yang bisa menyembuhkan diri dan juga sangat sangat kuat fisiknya oh di sanalah dukyun mulai menemui talenta-talenta Sementara itu Kim Do Sik itu kan ketika dia ditangkap tuh terakhir dia ketemu sama Mi Hyun di rumah mereka yang jauh dari perkotaan itu. Dia akan ditangkap sama Pak Min. Nah, di sini Pak Min itu meminta kepada Dusik untuk balik lagi ke Korut untuk menyelesaikan tugasnya yang sempat tertunda. Nah, awalnya Dusik itu nggak mau dan bilang bahwa udah dia itu mau hidup enak aja sekarang, mau hidup damai. Tapi si Pak Min bilang, "Ini tugas terakhirmu, dia janji bakal ngelepas Dusik setelah itu." Ya udah, Dusik pun percaya dan dia pergi ke Korut lagi. By the way itu ada Simba, pembersih ya di sana. Ternyata setelah sampai di sana Kim Dusik tuh nggak tahu kalau mereka tuh udah merekrut manusia-manusia super sehingga Kim Dusik tuh malah kalah dalam pertarungan itu sehingga Kim Dusik pun akhirnya mereka tahan dari saat itu dan itu juga Kim Dusik diberitahukan sama Kyun bahwa semua situasinya udah berubah karena kan dari 94 ke 2003 lumayan lama dong mulai dari sanalah Kim Dusik itu benar-benar mereka tahan hingga sekarang. Nah itulah yang diceritakan kepada si Mi Hyun oleh Do Kyun. Dan ketika itu Mi Hyun ini memang pinter banget. Dia tahu kalau itu juga salah satu debak jebakan dari si Do Kyun dan dia pun sadar bahwa dia udah diincar dan Mi Hyun pun segera melakukan penyelamatan untuk dirinya sendiri walaupun sebenarnya lengannya itu sempat kena tembak eh kakinya. Tapi untung aja Mi-hyun itu berhasil melarikan diri. Tapi tetap aja si Dokyun itu tidak membiarkan Mi-hyun dan dia pun tetap mengincar Mi-hyun. <silence> Sementara itu di tempatnya Kim Bungsuk dan juga Hisu mereka kan masih berhadapan dengan orang ini. Nah ketika dia membicarakan tentang ayahnya Bungsuk yaitu Kim Dosik, Bungsuk tuh langsung emosi dan dia pun mulai mengeluarkan kekuatannya. Dan mereka pun langsung berduel satu sama lain. Nah awalnya Bungsuk itu kalah tapi ternyata sekarang dia udah pinter dan berhasil menghindari serangan dari si bapak ini. Bung Sukpung langsung menahan bapak itu dan dia bakal berkolaborasi dengan Hisu. Hisu pun bersiap dan mengingat ajaran yang pernah diajarkan kepadanya ya udah langsung paham Ya udah si bapak itu pun langsung terlempar sedangkan Kang-hun harus berhadapan dengan orang ini di mana dia juga memiliki kekuatan yang sama. Nah tapi dia itu lebih kuat dibandingkan Kang-hun. Kang-hun pun udah nggak bisa dan juga udah terdesak melawan si Korut itu dan dia pun mencoba untuk kabur tapi dikejar sama si Korut. Terus Dukyun masih tetap mengincar kemanakah perginya Lee Mi-hyun. Nah Mi-hyun yang berusaha untuk menyembuhkan lukanya dia dengan mengikat bekas lukanya agar e, darahnya itu tidak bercacaran kemana-mana dan dia pun menelpon Jang Jun dan bilang bahwa mereka harus bertahan demi anak-anak mereka. Nah setelah itulah Jang Jun pun sambil mengingat istrinya mantan istrinya yang udah meninggoikan akhirnya dia pun bisa kembali menyembuhkan diri dan bilang sama Mi Hyun bahwa dia juga berjanji bahwa mereka bakal menyelamatkan dan juga melindungi anak-anak mereka. Nah pada saat itulah si Dokyun itu akhirnya mengeluarkan senjata pamungkasnya dia Orang yang berada di balik bagasi Akhirnya itu keluar juga guys Ternyata dia memiliki kekuatan yang super juga Nah kita balik lagi ke tempatnya Kang Hun Dia itu tetap terdesak dan gak bisa ngelawan si Korut Dan untung aja pada saat itu kan Dia itu udah memang bener-bener kayak gak bisa ngelawan lagi Bahkan tangannya dia itu hampir patah karena meninju si korut. Kang Hun hanya berharap kalau ada orang lain yang menolong dia pada saat itu. Nah Bang Kisu sama si Mbak Youtuber itu ketahuan dong sama Dokyun. Tapi untung aja si Dokyun itu enggak ngetembak mereka dan membiarkan mereka karena mereka mengaku bahwa mereka itu hanya manusia biasa malah disuruh sama dia udah ya udah kalian sembunyi aja di sana gak usah keluar-keluar. Terus akhirnya ada yang menyelamatkan kanghun yaitu si pak Choi dan orang itu pun langsung kabur tapi si pak Choi pastilah kalah sama orang itu si korut kan karena pak Choi kan gak memiliki kekuatan super dan pak Choi pun langsung terpelanting. Dan ketika dia minta masalah berkas itu Pak Choi kan nggak mau ngasih karena dia emosi banget karena si Pak Choi ini memang benar-benar mempertahankan berkas itu akhirnya dia langsung lempar Pak Choi ke arahnya Kang Hun Pak Choi pun langsung melemah pada saat itu tapi untung aja ayahnya Kang Hun datang tepat pada waktunya karena udah berani nyentuh anaknya Kang Hun dia sekarang benar-benar marah banget dan langsung pergi ke arah si Korun ya udah terjadilah pertemp pertempuran diantara mereka berdua di sini ayahnya Kang Hun tuh kayak bener-bener kuat banget. Terus ayahnya Hisu sekarang udah pulih kembali dan dia pun berduel lagi sama lawannya ini. Si Korut yang kekuatan mereka tuh bener-bener sama persis bisa menyembuhkan diri satu sama lain. Tapi untung aja, ayahnya Hisu berhasil mengarahkan si Korut itu. <SISU> Nah karena peristiwa itulah akhirnya hubungan Kang Hun sama ayahnya itu mulai membaik Dan Kang Hun bilang sama ayahnya dia nggak mau lagi terpisah sama ayahnya Ayahnya bilang udah nggak apa-apa semuanya pasti bakal baik-baik aja Dan mereka pun bakal pergi dari sana Tapi ketika itu ketika si Pak Choi juga udah datang dan dia juga bilang baik-baik aja Nah di sanalah mereka melihat orang di balik bagasi Ternyata dia udah sampai ke sana dan bakal menyerang mereka Ternyata kekuatannya itu adalah kekuatan angin yang super kencang banget yang bisa menerbangkan orang dan itu pun kalau kena cukup sakit dong nah dulunya dia itu adalah tahanan di korut dan dia itu takut banget yang namanya cahaya, makanya dia tuh nggak mau keluar. Ketika disuruh keluar pun, dia tuh kayak nyaman banget di sana, dan dia juga penglihatannya kurang. Dan dia pun dipaksa untuk keluar dari sana, tapi dia tuh bener-bener gak mau gitu. Dan dia bakal tetap bertahan di ruang yang gelap itu. Makanya, selama ini dia selalu berpakaian dan juga memakai kacamata hitam karena untuk melindungi dirinya, dia. Nah, setelah itu dia pun langsung membuatkan kekuatannya dan semua gedung itu pun langsung hancur dong dan mereka pun berusaha untuk menyelamatkan diri. Gimana? Oke, okay, kita balik lagi ke tempatnya Hisu dan juga Kim Bungsuk. Dia itu khawatir banget sama Hisu. Tapi sempat sempatnya Kim Bungsuk itu menyatakan cinta sama Hisu dong astaga ini tuh lagi genting banget. Tapi sempat sempatnya mereka berdua itu masih ngebucin gitu. Ya udah Hisu juga balas dan bilang bahwa dia juga sangat sangat menyukai Kim Bungsuk. Ya udah jadianlah mereka berdua. Terus si Koru ditelpon sama Dokyun untuk segera pergi ke sana karena situasinya tidak seperti yang mereka harapkan. Ya udah mau pergilah dia, tapi sebelum itu dia nembak ke arahnya Kim Bongsuk tapi untung aja Bongsuk itu dilindungin sama Hisu. Nah di sini Bongsuk tuh khawatir banget dan takut kalau Hisu itu meninggoi. Padahal kan kekuatan Hisu itu adalah bisa menyembuhkan dirinya. Terus Hisu bilang, udah nggak apa-apa nggak usah khawatir karena dia tuh baik-baik aja cuma ya rasanya sakit aja karena kena tembak. Lalu Hisu bilang sama Bongsuk, udah sekarang pergi susul ibumu ke sekolah karena si korut itu pasti bakal berkeliaran di sana. Ya udah Bung Suk bilang karena Hisu juga bakal nyusul dia pun langsung pergi secepat mungkin menggunakan kekuatannya terbang secepat yang dia bisa. Sementara itu para orang tua di sana sebenarnya mereka itu udah benar-benar terdesak banget tapi untung aja mereka masih bisa bertahan dan mereka pun bakal berusaha untuk keluar dari gedung tersebut tapi tetap aja dong dihalangin sama si berkekuatan angin. Tapi untung aja di sini ayahnya Hisu dan ayahnya Kang Hun berusaha untuk melawan mereka dan disinilah ayahnya Hisu dan Kang Hun berbaikan. <tuh> tapi lawan ayahnya Hisu sebelumnya eh malah dia sembuh lagi dong. Sembuh. Sementara itu Mi Hyun, nah dia akhirnya bertemu lagi nih dengan orang yang melawan Kang Hun. Ternyata orang itu masih hidup dan Mi Hyun bilang bahwa dia bakal bisa berubah menjadi monster kapan aja ketika mereka berani-beraninya menyentuh keluarganya dia termasuk anaknya dan ya udah akhirnya orang itu pun langsung meninggoy. Goodbye. Terus si bapak listrik itu kan sempat megang uh, portable, apa pengisi datanya si bungsuk, dan dia pun khawatir kalau bungsuk sama Hisu itu dalam bahaya. Dan ketika di jalan, dia sempat bertemu dengan Hisu, tapi ketika dia menawarkan untuk diantarkan, Hisu itu bilang, "Udah, dia bisa sendiri dan langsung pergi karena dia udah buru-buru banget." Tapi karena si bapak petir itu curiga banget, terjadi sesuatu, maka dia putar balik dan ngikutin kemana Hisu pergi, karena dia yakin banget bakal bisa ngebantu juga di sana nanti. Nah, si bapak angin itu kan dia udah dipatahin tuh tangannya sama ayahnya kangun tapi masih sempet sempatnya dong dia itu nggak nyerah dan ternyata dia sama lawan ayahnya hisu yang badannya gede itu pernah bertemu ketika dia itu lagi dikurung kan nah, awalnya itu nggak mau keluar tapi dia itu mau ketika dibujuk sama si bapak teddy bear. Nah karena itulah mereka menjadi dekat dan juga ya memiliki hubungan yang lebih akrab lah dibandingkan dengan yang lainnya. Ya pokoknya hanya diperintah sama si Bapak Teddy berlah, dia mau dan badannya juga cukup elastis jadi dia bisa masuk di mana aja di koper bisa apalagi di bagasi kan dan dia pun mengorbankan dirinya dan bilang sama si bapak tedibar untuk tetap hidup ya udah dia pun langsung lompat dan dia masih bisa bisanya menggunakan kekuatan terakhirnya dia langsung mukul itu tanah dan ya udah terbelahlah tanah itu makanya sekolahnya kim bung itu jadi hancur dong dan juga ambles ke dalam tanah gara-gara kekuatan dari si bapak angin yang kayaknya super-super luar biasa banget sih Terus Pak Pol pun jadi ngerasa aneh dong itu ada apa ya karena mereka pun langsung bergegas pergi ke sana karena mereka udah ngerasa ada yang aneh dengan itu. Terus untung aja semua orang yang ada di sekolah itu berhasil selamat dan juga Kang Hun ayahnya si Pak Choi itu mereka pun berhasil keluar dari sana dan untung juga Bang Kisu sama si Mbak Youtuber juga udah berhasil juga keluar dari sana mereka untung udah keluar dari sekolah duluan gitu. Para orang tua juga yang memiliki kekuatan super mereka juga ada baik-baik aja. Tapi si bapak angin kayaknya udah berkorban dan ya udah dia pun bilang udah dia nyuruh si bapak tadi untuk pergi aja dan dia pun baik-baik aja di sana dan juga ya bakal meninggoy juga sih ya udah gitu. Nah, Lee Mi Hyun akhirnya ditemukan sama orang yang melawan Kim Buk Suk sebelumnya. Tapi untung aja Mi Hyun itu sempat nembak tangannya dia. Tapi, eh tapi, dia masih bisa bertahan dan ngincar Lee Mi Hyun lagi Dan kali ini dia mengarahkan debaknya kepada Lee Mi Hyun Tapi untung aja Kim Bungsuk datang Bungsuk bilang jangan sekali-kali mengganggu bahkan menyentuh ibunya Karena itu membuatnya kayak marah banget ya! Ya! Karena khawatir banget anaknya kenapa-napa, karena kan juga kekuatannya belum kuat-kuat banget, mi Mihyun pun langsung pergi ke atas demi menyelamatkan Kim Buk-sung. Dan si bapak petir pun akhirnya sampai di sekolah dan dia pun masuk dengan menghancurkan pagar. Nah di sanalah Dokyun itu akhirnya tahu dan juga melihat secara langsung bahwa ternyata anak-anak dari orang-orang berkekuatan super itu juga memiliki kekuatan yang sama. Dan dia juga nembak mata ayahnya Yesus sehingga ayahnya Yesus pun harus kehilangan matanya satu dong. Jadi ya udah dia keluarin aja karena itu udah beneran kena tembak guys. Aduh. Ih. Nah, di sini adalah perjuangan Lee Mi Hyun untuk menyelamatkan anaknya Kim Bung Suk. Tapi, di sini sih, Bapak Korut bertanya, "Apakah Kim Bok Suk adalah keluarganya Lim Hyun?" Dan di sinilah dia tahu kalau ternyata Bong Sook itu adalah anak dari Lim Hyun dan juga si Kim Do Shik. Nah, Hisu ketika dia hampir sampai di sekolah, dia berpapasan dengan si teddy bear yang ternyata udah nangis dan juga mewek. Dia udah nggak bisa lagi dan dah lupa tugasnya dia. Dan di sini Hisu tuh kayak merusak untuk menghibur si teddy bear, tapi Hisu kan buru-buru dan setelah itu dia langsung pergi ke sekolah. Nah, si bapak petir yang udah sampai di sana kan akhirnya dia menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan Kim Bung Suk dan juga Lim Hyun. Dia langsung mengarahkan petirnya ke arah musuh mereka dan ya udah kekuatan petirnya pun akhirnya sangat-sangat berguna dan memotong tangannya si Korut. Kim Bung Suk tahu bahwa itu adalah si manusia petir dan dia pun bangga banget karena kan dia idolain banget si manusia petir. Terus, nah ini tuh yang tangannya udah terluka disuruh pulang sama bosnya dia. Ya udah lu balik aja ke Korea Utara biar dia yang ngurus di sana. Sebenarnya ya Dokyun itu baik sih dan dia pun gak mau melakukan misi itu karena banyak banget orang-orang yang gak bersalah itu harus jadi korban di sana. Tapi dia itu kan tetap dipaksa sama si bosnya dia. Jadi gimana lagi dia terpaksa lah melakukan hal itu. Ayahnya itu pun langsung dengan gercep nyerang si Dokyon. Ah, Sebenarnya Mi Hyun sama ayahnya itu tuh sempat menahan Do Kyun karena si Mi Hyun pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi sama Kim Do Shik, apakah Do Shik masih hidup ataupun enggak. Tapi kalau misalkan Do Kyun itu balik lagi ke Korut dia bakal dikil sama atasannya dia kan dan dia juga udah nggak mau berurusan dengan hal-hal seperti itu. Akhirnya dia memutuskan untuk menjatuhkan dirinya sehingga Mi Hyun saat itu nggak bisa lagi nahan dia dan si Dokyun pun akhirnya terjatuh. Ya udah, ternyata di bawah itu ada kayu besar dan itu pun kena ke jantungnya dia. Dan kita tolak bagaimana nasibnya, dia pun akhirnya meninggoy. Ya udah, goodbye bapak. Ha. Nah, habis itu Pak Pol kan udah bergegas datang ke sekolah tapi untung aja ditahan sama si Bapak Satpam. Dia bilang bahwa dia itu kan dari BIN dan udah izin sama atasan mereka dan biar mereka yang ngurus semua itu. Ya udah, Pak Pol pun akhirnya mundur. Dan hisupnya sampai di sekolah karena udah Pengen banget tahu gimana nasib ayangnya dia Kim Bungsuk, dia pun langsung bergegas pergi ke sana. Dan Kim Bungsuk kan baik-baik aja dan dia pun akhirnya e, membawa ibunya untuk pergi terbang karena harus segera diobatin karena kalimun sempat luka di kakinya, dia sebanyak dua luka. Ya walaupun Hisu nggak berjumpa lagi sama Kim Bungsuk tapi dia bangga banget sama Bungsuk dan dia juga seneng karena ayahnya masih selamat juga. Dan semuanya hanya baik-baik aja, dan akhirnya tibalah hari di mana Hisu dan juga rekan-rekannya itu lulus. Dan semuanya baik-baik aja sih, Mbak Youtuber, terus si Bang Kisu, semua baik-baik aja, tapi Pak Cai itu e, nyari-nyari di manakah Kim Bung Sook? ternyata Kim Bung Suk tuh nggak hadir, guys, tapi teman-temannya hadir, termasuk si ini. Kang Hun dia hadir, si Hisu juga hadir, dan mereka pun langsung berfoto bersama keluarga mereka. Hisu berfoto sama ayahnya, Kang Hun berfoto sama ayah dan ibunya. Hubungan Kang Hun juga akhirnya membaik banget sama ayahnya, banget, banget, banget. Pokoknya, dan berterima kasih juga kepada si Pak Choi karena udah mendidik Kang Hun dengan baik berkasnya juga hanya diberikan Pak Choi kepada ayahnya Hisu karena dianggap bahwa ayahnya Hisu itu bisa dipercaya dan juga bakal aman sama ayahnya Hisu. Terus Hisu pergi ke kelasnya dia untuk mengenang masa-masa kebersamanya dengan Kim Bungsu karena hingga hari ini dia itu benar-benar nggak -benar pernah jumpa lagi sama Bungsu. Dia ingat hari-hari bersama mereka di sekolah karena dia itu kayak benar-benar kangen banget dan nyesek hingga sekarang karena nggak pernah bahkan Kim Bungsu tuh nggak ada ngasih kabar sama dia. Tapi dia mencoba untuk selalu happy dan berharap bahwa Kim Bok Suk itu bakal baik-baik aja dimanapun mereka berada. Terus Kang Hun ayahnya, ibunya itu melaksanakan aktivitas seperti biasa dan Kang Hun sendiri. Dia menjadi anggotanya si Pak Min dan dia bilang sama Pak Min untuk menghilangkan riwayat ayahnya dia. Tapi Pak Min bilang, hm, nanti aja deh dan kamu pun berusaha untuk menahan emosinya tuh sama si Pak Min dan yang nanya-nanya tuh kemana Shin Hye Won inilah dia bahkan Pak Min pun takut dong sama dia wow dan seperti teori Soto yang mimin sampaikan kemarin bahwa dia itu memang benar anggota bin yang memang punya kekuatan awet muda. Terus ayahnya Hisu pergi ke suatu tempat nih ternyata dia ngekill si bapak ngendus-ngendus. <laughs> Hampir lupa nih dia ternyata masih ada di sini dan, dan udah meninggoi yaudah bye ya bapak bye. Terus si bosnya Korut itu kan salah satu dari mereka kan balik tuh yang bisa terbang dan si bos Korut itu pun akhirnya dikil sama dia. Bye bapak Bye ha, Setelah itu dia langsung menemui Kim Do Sik Dan bilang bahwa Tuh -tang Pak Min hingga sekarang masih bakal memanfaatkan anak-anaknya Kim Do Sik Terutama temen anak teman-temannya juga Yaudah akhirnya dia dibebaskan sama si Korut Dan dia balik ke korsel dan pada saat itulah tanpa basa-basi dia langsung ngekill si Pak Min. Pak Min pun ya udah akhirnya meninggoy juga. <laughs> Kindosik pun akhirnya menuntaskan tugasnya dia. Terus si Pak Teddy Bear akhirnya itu bekerja sama ayahnya Hisu dan mereka pun sering banget ya walaupun sering berantem tapi tetap akrab dan Hisu juga udah tumbuh menjadi gadis yang lebih dan tambah cantik sih dan dia juga udah lebih dewasa dari yang sebelumnya dan dia juga cukup dekat dengan si Paman Bear. Hisu juga menyarankan untuk mengubah nama restoran mereka yaitu ayam goreng teraman di dunia. Dan dia juga melihat berita di televisi tentang pahlawan berhudi kuning. Dan dia tahu betul bahwa itu adalah Kim Bungsuk Suk dan dia bilang itu adalah keren. Walaupun ayahnya bilang itu cukup norak. Tapi Hisu bilang enggak itu keren banget. Karena itu adalah ayangnya dia terus hingga sekarang Mimin nggak tahu nih kenapa si ibu ini ditampilkan ya cuma nggak tahu sih kenapa tapi Mimin uh, tampilkan juga aja terus si bapak listrik dia juga bekerja kembali seperti biasa dan ya udah kehidupannya pun baik-baik aja karena udah nggak ada lagi gangguan kepada mereka terus yang kita tunggu-tunggu akhirnya dusik pulang ke rumah setelah bang Toib gak pulang-pulang kan akhirnya dia menemui anak dan juga istrinya akhirnya mereka bertiga benar-benar kumpul kembali guys ah aduh akhirnya Bung Suk bertemu kembali sama ayahnya setelah sekian lama dan ya udah ah mereka pun akhirnya happy ending sih terus 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 Kim Bungsuk pun adalah si pahlawan berhudi kuning dan dia siap untuk menyelamatkan siapapun yang dalam bahaya dan yang menggantikan Pak Min adalah ini. Salah satu anggotanya dia yang bernama Masanggu. Dan juga asistennya Pak Min datang lagi menawarkan diri untuk membantu si Masanggu. Tapi Masanggu bilang, yep, tapi berbeda dengan Pak Min. Dia bakal mendedikasikan hidupnya untuk negara mereka. Terus si Frank ternyata masih hidup guys. Dan dia sekarang ada di Las Vegas, Amerika dan ternyata a b c d f itu yang a itu adalah Alex, b itu adalah Ben, c itu Cameroon, d itu Dominic dan e itu adalah Elias dan yang dicari adalah Elias. Kira-kira bakal ada season 2 karena itulah endingnya teman-teman. Menurut kalian thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.